deserve is righteousness, and one deserve is love. Sure.
in heaven and nature sing, in heaven and heaven and nature sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joys. Repeat the sounding joys. Repeat, repeat the sounding joys. We will sing, sing, sing. Joy to the of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. We're singing, we're singing, joy to the world. Joy to the world. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive the King. Let every heart prepare Him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and heaven and nature sing. We will sing, sing, sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy. Rocks.
heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and heaven and nature sing. Joy to the world. We will sing, sing, sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills, and plains, repeat the sounding joys, repeat the sounding joys, repeat the sounding joys. We will sing, sing, sing. Joy to the of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders, wonders of His love. We're singing, joy to the world. Joy to the world. Joy to the world.
nations through the glories of His righteousness and wonders of His love and wonders of His love and wonders wonders of His Hadir-Mu lebih kami butuhkan daripada semuanya Tuhan. Karena tanpa hadirnya Tuhan, segala kemeriahan acara pada malam hari ini akan menjadi sesuatu yang sia-sia. Hadir-Mu pasti akan membawa damai sejahtera. Hadir-Mu pasti akan membawa sukacita buat kami semua. Oleh sebab itu kami ingin memberikan pujian kami yang terbaik buat Tuhan. Supaya Engkau bertahta di atas pujian kami, bertahta di atas penyembahan kami. Dan menyiapkan tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur untuk setiap firman Tuhan ditaburkan pada malam hari ini. Kami percaya kami akan pulang menjadi pribadi yang berbeda. Pribadi yang penuh dengan kemenangan, pribadi yang penuh dengan kelepasan, pribadi yang penuh dengan sukacita. Karena Tuhan kami yang besar itu ada bersama-sama dengan kami pada sore hari ini. Kami serahkan sepanjang ibadah pada sore hari ini sepenuhnya dalam tangan kemurahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, setiap kita yang percaya katakan. Mari kita kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan kita Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama, siap menari buat Tuhan kita. Ada sukacita di tempat ini, amin.
adore him. Gotta adore him. Gotta adore him. For he is worthy. Gotta adore him. Gotta adore him. Gotta adore him. For he is worthy. Cemerlang melihat
kita satukan hati untuk berdoa. Terima kasih Bapa. Natal adalah Yesus datang ke dalam dunia. Engkau datang dalam hidup kami dan Engkau mengubah segala sesuatunya. Jangan biarkan malam ini hanya menjadi sebuah perayaan belaka, tanpa kami mengalami sungguh-sungguh arti dan makna Natal itu dalam hidup kami. Kami bawa hati kami bawa hidup kami Tuhan. Berbicara bagi setiap kami, tegur kami, nasihati kami. Biar semuanya tidak berlalu begitu saja. Biar semua kerja keras panitia tidak menjadi sia-sia karena ada hati yang dijama oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau bawa ke dalam dunia ini ya Bapa. Berbicara, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, sampaikan isi hati-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, sama-sama katakan amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, shalom. Saya mengucap syukur, mungkin secara fisik ya saya hampir tidak bisa saudara ada di acara ini karena saya baru pulang pelayanan dari Amerika 5 minggu dan kena jet lag, gak bisa tidur setiap malam. Tapi saya harus terus pelayanan, kemarin terakhir di Kopeng dan hari ini saya harus ada di sini. Kemarin saya drop benar-benar ya, tapi dan tadi siang saya harus peletakan batu pertama pembangunan sekolah misi saya di Bandungan, Semarang, Jawa Tengah. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Satu kerinduan di hati saya adalah Tuhan, selama saya hidup biarlah hidup saya berdampak. Ya, karena Yesus sudah lahir di dalam hidup kita, Yesus sudah lahir dalam hati kita. Dan damai sejahtera itu Dia bawa bagi setiap kita. Saudara, terima kasih buat kesempatannya saya boleh ada di sini. Nama saya Debbie Basir. Siapa yang sudah tahu saya? Yang sudah subscribe channel YouTube saya? Jangan lupa like dan bagikan saudara ya. Saya mengucap syukur kalau berbicara tentang Natal, mungkin sayalah orang yang paling mengalami Natal itu. Kenapa? Karena saya ini di, jangan diiringi nanti saya nangis. Kamu turun aja duduk ya nak ya. Iya nanti jadi beda ya, nanti saya jadi nangis-nangis nanti bawaannya ya. Saudara, saya adalah orang yang paling mengalami Yesus. Mungkin peristiwa Natal ya, ada berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Seperti yang saudara tahu bersama, nama saya Debbie Basir. Tapi saya gak ada hubungannya sama Abu Bakar Basir. Dari latar belakang yang sama, papi saya haji, kakek saya ustad. Dan saya tuh tidak pernah berpikir atau punya pikiran atau kerinduan untuk jadi pendeta. Jauh dari benak saya karena dulu sebelum bertobat saya ini pelatih senam aerobik. Makanya gayanya begini ini. Enggak ada tampang pendeta kan. Tapi Alkitab berkata Tuhan memilih siapa saja yang Dia pilih saudara. Tahun 95 ya itulah saya mengalami Natal di dalam hidup saya. Yaitu Yesus lahir di dalam hidup saya. Saya tadinya mau bunuh diri karena saya sudah salah melangkah. Saya mengikuti apa yang dunia tawarkan, yang iblis tawarkan. Saya melakukan dosa. Karena dulu saya pikir, ya ketika saya bebas melakukan apa aja, ketika saya hidup di dalam dosa, maka itulah kebahagiaan saya. Tetapi ternyata saya salah. Ya semakin saya melakukan apa yang iblis tawarkan, saya semakin hancur, hidup saya semakin jauh dari Tuhan, dan dosa itu pencabut damai sejahtera dalam hidup manusia. Lalu disitulah saya pengen mati, iblis ngomong bunuh diri saja, mati saja karena hidupmu sudah hancur, masa depanmu hancur. Dan di situ saya pikir, ya saya pengen mati aja saudara. Dan saya pengen bunuh diri hari itu. Sebelum saya bunuh diri, saya berpikir, kenapa sih Tuhan itu menciptakan manusia ke dunia, termasuk saya. Kurang kerjaan banget ya Tuhan itu. Menciptakan kita di dunia supaya kita berdosa, lalu ketika kita berdosa, kita mati, bunuh diri, kita masuk neraka, terus Tuhan puas gitu. Saya berkata, Tuhan, saya tidak tahu itu dan saya percaya juga masih banyak orang di luar sana yang tidak mengerti ya dan tidak tahu itu. Tapi saya tahu Tuhan tuh ada dan saya tahu Tuhan tuh enggak jahat. Kalau Tuhan itu ada, sebelum saya mati saya pengen Tuhan tunjukkan diri-Mu kepada saya. Dan malam itu Tuhan mendatangi saya secara pribadi dan itu titik balik hidup saya. Tahun 95 saya mengenal Yesus.
Ketika saya mengalami Tuhan lahir dalam hidup saya, ada damai sejahtera, itu yang pertama kali saya rasakan. Damai sejahtera yang begitu luar biasa, yang berbeda ketika saya ke diskotik. Itu damai tidak saya rasakan ketika saya menang judi. Itu damai tidak saya rasakan ketika saya melakukan dosa di luar sana. Tapi itu damai yang berbeda, sesuatu yang datang, yang sifatnya surgawi, saudara. Dan akhirnya ketika saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gak ada pikiran bunuh diri, tapi damai sejahtera itu penuh dalam hati saya, yang ada di otak saya cuman saya pengen kenal siapa Tuhan Yesus. Lalu saya ke gereja, saya pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja, sembunyi-sembunyi saya cari gereja. Saya mulai beribadah dan saya mulai baca Alkitab. Saya bawa pulang Alkitab, saya baca Alkitab di kamar mandi, ya saya baca di toilet, saya baca di kamar, saya sembunyi, tutup pintu, ya saya baca Alkitab. Dan memang Alkitab itu berkata bahwa iman bertumbuh di dalam aniaya dan pembacaan kitab suci. Jadi kalau saudara mau bertumbuh, saya doakan supaya dianiaya. Amin. Aniaya itu bukan cuma bicara mau dibunuh, saudara. Engkau difitnah dan engkau gak bisa balas karena Tuhan menyuruh, itu juga aniaya. Engkau dijatuhin teman kantormu, pengen balas tapi Tuhan bilang no, engkau harus berdoa mengampuni, doakan musuhmu, itu aniaya gak? Aniaya loh. Ya. Siapa di sini yang sudah berhasil mendoakan musuh? Angkat tangan. Yang sudah berhasil mendoakan musuh? Yang lain enggak? Terus saudara ngapain aja? Saya doakan bu, saya bilang dalam nama Yesus terkutuk kau. Wah, ya itu mah bukan mendoakan ya, itu sih mengutuk ya. Loh saudara, kita harus sampai pada titik itu loh. Kenapa? Itu satu tanda bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan. Hidup kita sudah diperdamaikan. Ya, jadi kita harus sampai pada titik itu. Makanya saya berdoa di sini yang belum teraniaya biar di bilang amin. Dengar amin mereka Tuhan. Aku tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar tentang ketetapan Tuhan. Bagaimana kita bisa belajar melakukan firman kalau kita gak pernah tertindas, teraniaya. Lalu akhirnya saya mulai bertumbuh. Saya mulai mengenal Tuhan, saya mulai menyerahkan hidup saya kepada Tuhan, saya lulus SMA pada waktu itu. Saya benar-benar mengalami perubahan, sampai akhirnya satu tahun saya menyembunyikan iman saya, lalu ketahuan sama papi saya. Saya dipanggil, papi saya bilang, saya minta izin, waktu itu kakak saya panggil saya, dia bilang, Debi saya tahu kamu sekarang jadi Kristen loh, saya akan lapor papi. Jadi kalau kamu tidak berubah, saya akan kasih tahu papi, kamu tahu akibatnya apa. Dari kecil saya sudah diwanti-wanti, jangan berteman dekat sama orang Kristen, apalagi pacaran, apalagi menikah sama orang Kristen. Papi saya bilang, kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, lebih baik papi masuk penjara, papi bunuh kamu daripada kamu bikin malu keluarga. Jadi saya gak berani dekat-dekat sama cowok Kristen, padahal yang ganteng-ganteng tuh cowok Kristen. Yang bertobat. Yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Tapi di sini semua bertobat, amin. Insya Allah. Lalu saudara saya, ya saya takut. Jadi dari kecil tuh saya gak berani pacaran sama cowok Kristen. Lalu saya waktu kakak saya ancam begitu, saya mengaku sama papi saya. Saya doa puasa 3 bulan. Cuma minta satu keberanian untuk saya bisa ngomong ke orang tua saya. Saya bilang papi saya mau minta izin, saya mau ke gereja. Papi saya kaget, marah, dia bilang, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya papi lihat kamu akhir-akhir ini jadi aneh. Ya. Dan memang setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus pasti akan jadi. Semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus akan jadi. Kenapa gak berani ngomong? Akan jadi apa saudara? Aneh. Pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Lo benar gak? Ya dulu pemarah ketemu Yesus jadi sukacita, damai sejahtera. Ya dulu tukang selingkuh. Gak usah angkat tangan. Nanti kita baptis ulang ya, rendam 15 menit. Tolong ya Pak, siapin kolam.
Kita rendam 15 menit biar dia buka mata di sorga langsung. Ketemu Bapa, ya. Jadi saudara, papi saya bilang, oh makanya kamu jadi aneh, aneh. Dulu saya pulang tengah malam jam 2. Sampai pernah saya ditutupin pintu, saya panjat tiang antena orari papi saya. Satu kali ketahuan, besoknya begitu lagi saya panjat kok licin disiram oli. Saudara, enggak ada yang bisa melarang saya dipukulin sama papi saya, badan-badan saya semua biru. Enggak ada yang bisa melarang saya untuk pergi. Tapi ketika saya terima Yesus, saya sadar enggak ada yang larang, saya berhenti. Saya enggak suka lagi keluar malam, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna. Kerjaan saya tiap hari baca Alkitab di rumah. Bagaimana enggak aneh, dulu yang merokok, ketemu Yesus tidak merokok lagi. Jangan tanya ya Bu, ayatnya di mana orang Kristen tidak boleh merokok. Saya bilang di Alkitab enggak ada, di pom bensin banyak. Saudara baca di pom bensin ya. Kalau di pom bensin aja engkau enggak bisa masuk, apalagi di sorga. Satu kali saya khotbah begitu di satu gereja. Saya bilang, saudara yang merokok jangan mimpi Anda masuk sorga ya. Di pom bensin saja saudara enggak diterima, apalagi di sorga. Saya pulang dari mall itu, dari gereja mau ke parkiran, dikejar sama bapak-bapak. Orang Ambon dia. Sangar saudara. Dia teriak, ibu pendeta, ibu pendeta. Saya menoleh, kenapa pak? Ibu tadi khotbah soal rokok ya? Kenapa bapak tersinggung? Saya tuh paling benci ya kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli rokok pakai uangnya pendeta? Ada masalah apa bapak dengan khotbah saya? Tapi tadi ibu khotbah, ibu bilang sedangkan di pom bensin, saya tidak diterima apalagi di surga. Ih, masuk akal itu ibu. Jadi memang terkadang kita nih khotbah gak usah pakai bahasa-bahasa tinggi pak. Yang dimengerti saja, karena jemaat itu hidupnya sudah ribet, iya enggak? Udah ribet ditambah khotbah yang ribet, tambah lagi ribet. Lalu saya bilang, emang kenapa? Iya saya pikir-pikir, betul ibu pendeta itu. Sedangkan di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di sorga ya. Jadi bapak mau apa? Jadi saya setelah mendengar khotbah ibu pendeta itu, saya mau berhenti merokok mulai sekarang. Terus ibu punya tipsnya apa bu? Karena saya sudah coba tidak bisa terus ibu. Kenapa bapak coba berhenti merokok satu hari, besok iblis goda lagi. Iya, terus bagaimana? Enggak apa-apa kalau iblis goda, ambil aja rokoknya. Terus hidupin, terus diisap tapi diputar apinya taruh di bibir. Bapak lakukan tuh sehari 3 kali selama seminggu, pasti berhenti merokok. Kenapa? Bibirmu melepuh. Lebih baik kena api rokok daripada kena api neraka. Saudara, ada orang bertanya, yo, kenapa merokok gak bisa masuk sorga? Ya, Yesus tuh berkata begini, hukum yang pertama dan yang terutama di dalam Alkitab adalah semua hukum Taurat dan kitab para nabi ini, kalau disingkat cuma jadi 2 hukum. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budi. Saya mau tanya sama saudara, orang yang merokok itu mengasihi Tuhan dengan akal budi gak? Ini saya gak dikasih minum nih, mana panitia? Iya, tolong dikasih minum sekali-sekali es jeruk gitu loh. Thank you ya. Saya mau tanya sama saudara ya, kalau saya minum air ini, lalu air ini ditulis gini, barang siapa yang minum air ini dia akan kena kanker, serangan jantung, impoten, bahkan kematian. Air ini membunuhmu. Kira-kira kalau saudara punya akal budi, saudara minum gak air ini? Kenapa saudara? Karena bikin mati kan? Saya baca ini, air ini membunuhmu, bikin kena serangan jantung, stroke, ya kanker, bahkan kematian. Air ini membunuhmu, terus saya minum. Menurut saudara saya goblok gak? Gak apa-apa, ngomong aja. Kalau saya sudah tahu ada tulisan gitu, saya minum, saya goblok gak? Apa? Ini orang Semarang agak-agak pekewoh ya. Saya baca ya air ini membunuhmu, saya minum, saya goblok gak?
Saya enggak tanya iya atau tidak. Saya goblok enggak? Berdosa loh. Goblok-goblokin pendeta loh. Goblok saudara, iya. Artinya saya tidak mengasihi tubuh saya. Padahal saya punya akal budi. Ya, jadi saudara tahu di sini kenapa kita enggak boleh melakukan itu. Ya, karena kita nih punya akal budi. Sama kayak orang tanya sama saya. Bu, homoseksual lesbian itu dosa enggak? Kalau engkau punya akal budi, engkau tahu, enggak usah ditanya. Saya berdoa di sini enggak ada yang cucok-cucok begitu ya. Amin. Ini perlu disampaikan benar-benar nih. Di Jakarta banyak soalnya, di sini enggak ada yang aku. Ya maaf ya, orang itu kalau meninggal ada sebutannya ya, kalau cowok itu almarhum, cewek almarhumah, bencong apa? Aluminium. Sampai malaikat aja bingung. Ada yang tanya, lo emang cowok sama cowok? Maaf saudara ya, Tuhan menciptakan manusia itu dengan akal budi. Ya kucing sama kucing itu gak pernah kucing jantan naksir sama kucing jantan kan. Itu padahal kucing gak punya akal budi loh. Punya otak iya, punya pikiran tapi gak punya akal budi. Gak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Itu aja kita kan gak pernah lihat kucing jantan. Lihat kucing jantan terus dia meong. Atau anjing jantan lihat anjing jantan terus au. Saudara pernah lihat begitu? Nah kalau ada manusia yang diciptakan dengan akal budi, tahu kodratnya laki-laki dan perempuan, tapi masih begitu, itu lebih bejat daripada binatang. Saya ngomong keras ini karena banyak terjadi kejadian. Bukan cuma yang belum menikah loh. Sekarang ini saya konseling orang ya. Bu, suami saya selingkuh bu. Sama siapa? Teman kantornya bu. Cewek? Bambang bu. Maaf ya kalau nama Bambang disini. Maaf, maaf. Ada yang nama Bambang, saya ganti Joni aja. Biar saudara gak kepahitan. Loh benar, satu kali ada ibu-ibu konseling sama saya. Bu Debbie, saya ini mau konseling sama ibu, saya dengar khotbah ibu, saya bertobat bu. Saya kepahitan sama suami saya. Dia cerita semua tentang yang jelek buat suaminya. Gini-gini suami saya tuh gini kasar, pelit, gini. Lalu akhirnya saya tiap hari berantem. Dan akhirnya saya jatuh dalam dosa perselingkuhan. Kenapa ibu bisa jatuh dalam dosa perselingkuhan? Ya itu bu, karena saya mungkin butuh perhatian, saya jablay, jarang dibelai. Lalu ibu selingkuh sama siapa? Sama teman kantor saya. Dia hanya membelai saya sekali bu, dan saya jatuh. Dan saya tanya, siapa bu? Sudah 7 tahun kami berselingkuh. Terus suami ibu gak tahu, gak curiga? Enggak bu. Karena selingkuhan saya itu perempuan. Dan saya pikir saudara ibu ini, ya selingkuhannya itu saudara bisa bayangkan lesbi model-model kayak saya beginilah ya. Tapi saya ini wanita tulen loh. Saya punya anak dan saya mencintai suami saya. Ya, soalnya pernah ada yang ngomong ke saya gini. Bu, saya itu dulu senang dengar khotbah ibu tapi saya dimarahin istri saya. Dari situ saya gak pernah dengar lagi khotbah ibu. Kata istri saya gini, kamu jangan dengar khotbahnya Debbie Basir itu loh. Kenapa? Dia itu transgender. Saya kaget saudara. Saya bilang, "Hah, kenapa bisa begitu, Pak?" Dia kirimin saya. Ternyata dia lihat di judul, suami saya itu salahnya suami saya sih ini. Dia bikin video, saya wawancarai seorang transgender. Suami saya tulis, "Kesaksian pertobatan Debbie Basir transgender bertobat." Ya ampun ya. Aduh itu makanya. Jadi dia sudah gak mau klik itu, istrinya bilang. Saya bilang, ibu saya punya anak 3. Saya melahirkan di Solo, di dokter Un. Solo baru itu dokternya dokter Kartipin. Ibu tanya, saya bukan transgender. Transgender gak bisa melahirkan bu. Saya melahirkan bu. Aduh saudara ya. Nah saudara kita kembali. Akhirnya saudara saya hari itu diperdamaikan dengan Tuhan Yesus. Saya mengenal Tuhan secara pribadi. Hidup saya diubahkan. Dan orang itu kalau ketemu Yesus pasti jadi aneh karena semua berubah. Yang dulunya pelit sekarang jadi. Soalnya orang itu ya apalagi kalau di Jawa kan katanya pelitnya itu sampai melitit gitu loh bu. Ya pelit itu wah pokoknya kalau uang udah masuk apalagi ini kan bank ya. Hati-hati loh saudara yang bekerja di bagian uang.
Yesus membandingkan satu-satunya dirinya hanya dengan mamon. Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, pada Allah dan pada mamon. Orang hidup di dunia ini, kalau dia enggak cinta Tuhan, pasti yang dia cari nomor satu apa? Uang. Ya, tapi kalau orang mengerti Tuhan, dia cari nomor satu siapa? Tuhan. Nomor dua baru uang. Yang tahu Tuhan aja banyak yang nomor satu cari apa dulu? Uang. Karena dia bilang gini, memang Bu, uang tidak dibawa mati, tapi enggak ada uang bawaannya bertobat. Ya, hati-hati saudara, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan kepadamu. Ya, saya sudah menyaksikan itu saudara. Lalu akhirnya saya bertobat, terima Yesus, saya diubahkan. Semuanya Tuhan ubahkan, tapi saya ngomong, oh ternyata ini penyebabnya. Makanya kamu jadi aneh, karena kamu jadi Kristen. Saya mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan menjadi Kristen agamawi. Hanya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Makanya Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Orang yang berseru pada Yesus Tuhan, Tuhan itu agama apa? Agama Kristen. Ya, tidak ada yang lain yang menyebut Yesus Tuhan, hanya agama Kristen. Berarti ayat ini ditujukan bagi setiap kita. Kita harus masuk dalam pengenalan yang lebih lagi kepada Tuhan. Saudara, ketika Nikodemus berjumpa dengan Yesus, Tuhan Yesus berkata kepada dia apa? Engkau tidak mungkin bisa melihat kerajaan Allah, engkau tidak mungkin masuk dalam kerajaan sorga kalau engkau tidak dilahirkan kembali. Artinya apa? Engkau enggak mungkin bisa masuk kalau engkau tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Enggak peduli berapa lama Anda jadi Kristen, Anda harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidupmu. Sehingga kita meninggalkan semua yang lama. Akhirnya saya bertobat ya, dan pada tahun 96 saya diusir dari rumah karena saya disuruh memilih antara Yesus atau keluarga, dan saya memilih Yesus saudara. Tapi saya bilang, kalau kamu pilih Yesus tinggalkan rumah, jangan bawa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Rasanya semua jalan tertutup, saya tinggalkan, saya dari kota Poso, saya tinggalkan kota Poso, saya ke kota Palu, sampai di kota Palu. Saya melayani Tuhan di sana saudara. Ya, dan akhirnya Tuhan terus bawa-bawa sampai akhirnya saya masuk ke sekolah Alkitab di Makassar. Dan akhirnya saya ke kota Solo, saya ketemu dengan suami saya di Solo. Dan sampai hari ini saya pelayanan ya. Waktu saya ada di kota Palu dulu, saya dapat peneguhan. Ya, ketika saya berdoa, Tuhan hidup saya mau kemana. Saya pernah merasakan hidup tanpa uang satu sen pun di tangan. Saya pernah merasakan itu. Saya pernah merasakan hidup tanpa ada satu orang pun yang bisa menjadi sandaran hidup saya. Saya baru lulus SMA diusir dari rumah karena Tuhan Yesus. Tapi saudara, ketika saya berdoa di kota Palu, saya dapat penglihatan, saya berdiri depan ribuan orang. Di situ semua orang menangis dan Tuhan itu berkata, kamu harus pergi kepada mereka untuk memberitakan kasih itu. Saya nangis di situ, Tuhan kasih saya nubuatan. Bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu, pulau-pulau menantikan pengajaranmu. Ketika saya amin, saya buka mata, yang saya lihat pakaian kotor di tempat kos. Karena waktu saya diusir dari keluarga saya numpang di kos-kosan di kota Palu. Saya cuci baju anak kos untuk bisa numpang makan dan tinggal di situ. Saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, ngepel. Saya gak bisa cari kerja karena saya tidak punya ijazah. Secara manusia semua jalan buntu. Saya jalani puluhan tahun ikut Yesus dari tahun 95 di dalam penderitaan. Tapi saya mau bersaksi kepada saudara. Hari ini Tuhan menggenapi semua janji-janjinya itu. Waktu engkau diperdamaikan dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. Di tengah masa pandemi, saya mulai sebelum pandemi tahun 2019, Tuhan tuh bicara ketika saya berdoa. Ya, saudara mau percaya atau tidak Tuhan masih bicara, saya sih percaya. Menurut saudara Tuhan bisa bicara enggak? Dia bicara loh kepada nabi-nabi zaman dulu. Dia bicara kepada Musa, dia bicara kepada Yusuf, dia bicara kepada semua
orang-orang di zaman perjanjian lama, dia bicara kepada Rasul Paulus, dia juga bisa bicara kepada saudara dan saya. Saya dapat satu peneguhan, waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku ingin ada dalam pelayanan ini di mana Tuhan berada, bahwa saya dalam pergerakan-Mu Tuhan. Karena saya percaya Tuhan kita itu Tuhan yang bergerak. Lalu saya dapat mulai dari situ, Tuhan tuh bilang, ya tahun 2020 aku akan memberikan padamu tuaian bangsa-bangsa, bahkan berkat bangsa-bangsa. Tapi cepat siapkan wadah. Saya tuh bilang ke suami saya, "Say, Tuhan tuh ngomong begini." Suami saya tuh ngomong, "Apa lagi?" Suami saya orang Solo, dia bilang, "Opo meneh koe kilo." Ya, tuaian bangsa-bangsa iki piye, kata suami saya. Piye itu loh, aku ki orang iso mikiri piye loh. Terus siapkan wadah-wadah, oh posing medis siap ke. Dia tuh pikir saya berhalusinasi, saudara. Saya bilang, yo aku yo orang ngerti, yo mboh no, yo berdoa pokoknya. Ya saya ini ya begini bahasa Jawa saya, saudara ya. Jadi suami saya melarang saya pakai bahasa Jawa. Karena katanya nadanya tinggi. Saya kalau ngomong sama mertua saya, nanya sudah makan, "Mak, kue wis mangan no purung, mak?" Kata suami saya, "Say kasar banget, say sama orang tua gak boleh ngomong gitu lah." "Terus piye?" "Yowis kue pake bahasa Indonesia wai." Lah dia pake bahasa Jawa terus sama saya disuruh pake bahasa Indonesia, ya saya kan terpengaruh sama dia, saudara. Ya. Sampai tiap hari, "Non, mbok kue ki belajar boso Jowo." So saya bilang, "Gak bisa, saya ini besar di Sulawesi. Gampang bahasa Jawa itu nada belakangnya turun. Padahal kita orang Sulawesi nada belakangnya naik." Jadi saya kadang keceplosan. "Say, laku iki piye toh?" Ya, pusing saudara. Jadi sebuah hubungan itu dibangun atas dasar komunikasi. Saya sama suami itu komunikasi sudah hancur dari awal pertama kali menikah. Saya manggil suami saya itu Jo, artinya bojo. Jadi gak ada orang lain yang bisa panggil dia Jo kecuali saya. Ya jadi saya kalau panggilnya Jo, "Mbok kowe iki anu gini-gini." Dia bilang, "Kowe iki ojo nesu toh nek ngomong." Saya bilang, "Aku ini gak nesu loh. Tapi tuh nadamu nesu ora." Ya. Jadi saudara dia bilang, "Mbok kowe iki belajar boso Jowo toh say." Saya bilang, "Saya ini dilahirkan di Sulawesi. Saya puluhan tahun di Sulawesi, lalu saya menikah sama kamu baru berapa hari, terus kamu suruh saya belajar bahasa Jawa." Dia bilang, "Ngomong bisa sih." Saya bilang, "Ora iso." "Ngomong iso, ora." Setiap hari salah paham. Nanti besok saya ngomong lagi, "Eh Jo, itu anu-anu-anu." "Ojo nesu, ora nesu." Selalu begitu, berantem terus. Dia bilang, "Nanti saya teriak apa dia kaget." Aku kaget loh. Saya bilang, "Kaget, kaget aja, gak usah diomongin gitu loh. Kaget tuh diomongin loh. Iya, kaget, kaget aja. Nek suwe-suwe ngeneki aku iso mati kena serangan jantung loh." Saya bilang, "Kalau mati berarti sudah ajal." Jadi kita tiap hari berantem soal bahasa. Satu kali saya tuh jengkel, saya bilang, "Kamu itu menikah sama Debbie Basir ya, bukan Sri Rezeki." Minta maaf kalau di sini ada yang namanya Sri Rezeki. Ini bukan rekayasa, tapi ini benar-benar terjadi dalam rumah tangga kami. Pernikahan antara budaya. Lalu satu kali saya mau balas dendam, "Yowis, jadi kamu tuh mau saya ngomong bahasa Jawa?" "Mbok belajar." Besok pagi saya bangunin dia. "Say, wes campur-campur. Say tangi yo, say. Kue arep dahar saiki piye?" Dia bangun, saudara. "Ngopo toh non? Mboten nopo-nopo. Kue iki ngopo? Aku kan kue njalu, aku kue wong Jowo." Terus dia bilang, "Biasa wae. Mboten nopo-nopo mas." Saudara tahu satu hari saya begitu. Yang ada kita bukan jadi cocok, dia mau gila, saya mau sinting. Itu sampai malam, saudara, sampai malam.
Sepanjang hari dia gini, non biasa wae, mbotenes. Akhirnya malam mau tidur dia baru gini. Saya bilang, piye mas, biasa wae. Jadi kamu mau Debi Basir atau Sri Rezeki? Debi Basir wae, koe ra cocok jadi Sri Rezeki. Itulah saudara ya, aduh komunikasi rusak sudah kita ini berdua. Belum dalam soal makanan. Orang Jawa itu makanannya manis semua ya, apalagi di Semarang ini. Aduh saya tidak bisa makan soto Semarang itu ya, manis sekali. Orang Sulawesi tidak ada yang manisnya, semua pedes. Jadi kita waktu menikah, masalah makanan aja saudara jadi masalah. Saya kalau masak itu, masak ayam kecap sama ayam merica. Saya bikin ayam kecap buat suami saya, kecapnya saya kasih sebotol, masih pakai gula. Karena sudah pakai kecap, dia bilang tidak manis. Saya masak ayam merica, saya kasih merica 1 kilo. Jadi kita makan satu meja, dia makan ayam kecap, saya makan ayam merica. Kami ini bagai sepasang sepatu, selalu bersama tapi tidak bisa bersatu. Ya, akhirnya saya pikir-pikir lama-lama saya juga stres ya kalau masak 2 macam terus kan. Saya coba combine aja, saya bikin ayam merica. Tetap cabenya 1 kilo sih, tapi saya kasih kecap sebotol. Biar adil ya. Ya udah dia makan, dia bilang enak sih manisnya dapat, tapi pedesnya gila. Saya bilang iya ini pedesnya dapat, tapi manisnya gila sih. Tapi sekarang kita jadi ketuker loh, saya makan cari kecap sekarang. Dia cari cabai, tapi bukan cabai-cabean. Saudara ya, tapi puji Tuhan sampai hari ini saya dengan suami tidak cocok. Karena tidak ada manusia yang cocok. Tapi satu hal yang mencocokkan kami itu firman Tuhan. Makanya kita perlu damai yang dari Kristus. Saya ini belum baca ayat ya, itu waktunya udah habis. Ini jam rusak ya Pak. Tinggal 12 menit loh waktu saya. Kita baca ayat dulu biar saya gak kelupaan. Yuk kita buka bersama Lukas pasal yang pertama. Injil Lukas pasal yang pertama, saya pengen kita baca ayat yang ke-77 dulu. Ayat 76 mulai. Lukas pasal yang pertama ayat 76, firman Tuhan berkata di sana, kalau saudara punya HP, saudara bisa baca di HP, saudara bawa Alkitab, saudara bisa baca di Alkitab. Lukas 1 ayat 76, dan engkau hai anakku, ini tentang Yohanes Pembaptis yang akan mempersiapkan jalan bagi Kristus ya. Dan engkau hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. 77, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Yesus datang membawa pengampunan atas manusia. Oleh rahmat dan belas kasih dari Allah kita dan yang mana ia, Yesus akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang maha tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk menganugerahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Yohanes Pembaptis disuruh memberitakan tentang kedatangan Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah seorang yang akan memberikan pengertian kepada umatnya akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa mereka dan dikatakan untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Saudara, satu keadaan yang paling menyedihkan dari kehidupan manusia adalah ketika kita terpisah dari Allah. Mau sekaya apapun seseorang, kalau hubunganmu dengan Tuhan rusak, maka hidupmu tidak mungkin ada damai sejahtera. Tapi walaupun kita mungkin cuma uang punya uang pas-pasan, tapi kita hidup dalam Yesus, ada damai sejahtera. Jangan bilang saya hanya berteori. Saya ikut Tuhan puluhan tahun, penderitaan puluhan tahun. Hidup tanpa uang 1 sen pun, tetapi ada damai sejahtera di dalam hati.
Tuhan izinkan saya harus melewati itu. Tidak semua orang akan mengalami itu. Tapi saya bersyukur termasuk salah satu orang yang dipilih oleh Tuhan. Saya hidup setiap hari itu hanya berdasarkan anugerah. Apakah saya besok masih bisa makan? Ternyata ada orang yang traktir kasih makan. Besok lagi bagaimana? Sampai saya melihat bagaimana Tuhan itu menepati janji-janjinya, saudara. Tahun 2020 adalah tahun bagaimana Tuhan mengangkat hidup kami sekeluarga. Pandemi datang, channel YouTube saya dari 2019 sudah mulai aktif, lalu akhirnya waktu pandemi terjadi gereja tutup, orang mulai cari khotbah. Lari semuanya ke YouTube. Setelah Tuhan menuntun saya 2019, aku akan beri kamu tuaian bangsa-bangsa, cepat buat wadah. Akhirnya saya ketemu YouTube waktu itu. Lalu suami saya mulai buat 2019 awal. Ketika pandemi terjadi, orang cari gereja semua tutup, mereka mulai cari khotbah di YouTube. Channel saya bertambah satu hari 1000 subscribe. Kok enggak wow ya? Biasa aja gitu satu hari 1000. Siapa yang punya channel YouTube sini? Cari subscribe satu susah enggak? Susah, saya satu hari nambah 1000. Padahal dari konten creator YouTube itu bilang kalau ada channel dalam satu minggu nambah 1000 itu hacker. Punya saya dihack malaikat, saudara. Satu hari nambah 1000. Sebelum pandemi itu baru 50.000 subscribe. Hari ini 600.000 lebih subscribe channel YouTube saya. Jangan setengah-setengah dong tepuk tangannya. Ya, dan saya imani tahun ini 1 juta subscribe. Dan saya melihat bukan itu yang jangan tanya dapatnya berapa ya, Bu. Ada lagi orang Kristen, Bu, itu kok ada iklannya ya di YouTube. Orang Kristen tuh maunya gratisan terus. Saya bilang itu iklan, anggap kolekte. Saya kan enggak minta kolekte di situ kan? Kalau enggak mau ada iklan, Ibu ikut yang live streaming. Saya setiap hari ada live streaming, malam jam 8 sama pagi jam 5 subuh. Yang jam 5 subuh itu yang nonton sekitar 50 ribuan setiap hari. Yang malam itu hampir 100 ribu setiap hari. Saudara bisa bayangkan kita mau kumpulin orang 100 ribu gedung sebesar apa? Iya kan? Cuma resikonya sekarang saya kemana-mana orang minta foto. Nah, itu aja sih. Ya, yang repot sih itu, saudara ya. Dan akhirnya saya melihat bagaimana orang mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan ya bonusnya tentunya kami diberkati Tuhan lewat YouTube. Saya tadinya yang harusnya jual rumah di Jakarta. Pada awal pandemi saya bilang sama suami, kita gak bisa makan nih. Gak ada pemasukan, kita berdua hidup dari melayani Tuhan. Gak ada jadwal, semua cancel, kita jual rumah Jakarta, kita pulang ke Solo. Hidup di Solo aja, entah mau bagaimana ya. Bersyukur masih ada rumah yang bisa dijual. Ya, karena saya gak punya investasi emas waktu itu. Adanya suami saya, Mas Daniel 80 kilo sih. Tapi kan gak laku dijual ya. Lalu akhirnya saudara saya bilang sama dia, ya sudah kita syukuri saja. Tapi Tuhan membalikkan keadaan. Di tengah masa pandemi kami diberkati Tuhan begitu luar biasa. Gak jadi jual rumah, saya malah beli rumah lagi. Saya malah bangun studio DBTV, bukan cuma Atta Halilintar, saudara. Di Jakarta saya beli khusus satu rumah untuk jadi studio buat pelayanan saya di YouTube. Dan tiba-tiba Tuhan buka jalan. Apa yang dia janjikan dulu, ya bahwa bangsa-bangsa menanti pengajaranmu. Saya kemarin pelayanan di Amerika, ya ke New York, New Jersey, Philadelphia, Colorado, Atlanta. Saya terbang ke beberapa state di sana. Semua dibiayai dari Amerika. Business class kami sekeluarga berlima, saudara. Gratis semuanya. Gak ada yang wow ya. Belum tahu harga business class. Itu ya bagi saya sih sayang ya, saya bisa beli tapi kan sayang. Dan yang luar biasa saudara, di tengah masa pandemi, Tuhan izinkan kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Ini yang harus saudara tepuk tangan. Makanya orang tanya, ibu-ibu mau buka gereja enggak? No, saya mau menjadi sahabat gembala. Kalau saya buka gereja nanti saya saingan lagi sama bapak ya pak. Ya, karena sekarang orang Kristen itu persaingannya sudah tidak sehat. Ini kenapa sudah naik ya? Yang suruh naik siapa?
Panitianya galak loh di sini. Masih ada 4 menit loh ya. Jadi mereka ini mengintimidasi saya di sini maksudnya. Jadi kita selesai ini, padahal saya belum khotbah loh, baru pembukaan loh. Jadi bagaimana ini, diterusin apa selesai? Dengar suara rakyat. Ya saudara, saya melihat ketika kita diperdamaikan dengan Tuhan, tidak ada perkara yang mustahil. 2023 orang berkata, itu zaman kegelapan, ini zaman ini kita gak akan lihat. Percayalah, dunia berubah, keadaan berubah, tapi Tuhan dan janjinya tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Saya sudah melihat di tengah masa pandemi Tuhan memberkati kami. Ya, ini dari sebuah bank ada ya. Puji Tuhan, saya di beberapa bank, ya puji Tuhan ya. Gak usah ngomong deh, gak jadi. Saudara, puji Tuhan, kita mengucap syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat. Yang penting adalah kita mengalami damai Kristus. Itu dikatakan bahwa Yesus datang menyinari kita yang diam dalam kegelapan. Tadinya kita ini semua gelap, hidup dalam dosa, tapi ketika Tuhan datang, Dia selamatkan kita, Dia pindahkan kita, dan Dia bawa kaki kita ini menuju jalan damai sejahtera. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, saudara, kita mau diperdamaikan dengan Tuhan, tidak perlu ada yang kita takutkan. Masa depan kita menjadi jaminannya Tuhan. Kita gak perlu takut lagi, tapi kita bersuka cita. Kita bangkit berdiri bersama yuk. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh kepada Tuhan malam ini. Karena kami tahu Tuhan, Engkau yang sudah menebus hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami datang membawa hidup kami malam ini kepada Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh damai-Mu itu ada dalam hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Tim WL mungkin bisa bantu saya. Kami mau Tuhan malam ini ketinggian. Kami mau berkata, kami telah mati dan mau meninggalkan cara hidup kami yang lama, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Yesus. Amin Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti Mesbah-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi saudara, angkat tanganmu, katakan, ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan Hidup ini.
biar musik saja. Mari kita tutup mata di dalam hadirat Tuhan. Bilang pada Tuhan malam ini, Tuhan belum terlambat, masih di bulan Januari. Ajar kami sungguh-sungguh menghargai kelahiran Kristus dalam hidup kami. Ajar kami sungguh-sungguh memaknai Natal itu Tuhan. Bahwa Engkau yang datang membawa damai, Engkau perdamaikan kami dengan Bapa. Karena Engkau tahu tanpa damai yang dari Tuhan itu, hidup kami akan binasa. Hidup kami akan sia-sia. Bahkan sekaya apapun kami, kalau hubungan kami dengan Tuhan rusak, maka semuanya akan menjadi rusak. Kami kembali kepada panggilan-Mu malam ini Tuhan. Kami tinggalkan dosa yang terikat dengan kenajisan, percabulan, perselingkuhan, kepahitan, amarah, kekecewaan. Yang terikat dengan rokok, judi, minuman keras, obat-obatan terlarang. Yang terikat dengan dosa apapun. Kami tinggalkan malam ini Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya kami tidak lagi bermain-main dengan panggilan hidup kami. Berkati setiap anak-anak-Mu yang hadir malam ini Tuhan. Biarlah damai Natal itu penuhi hidup mereka. Sehingga rumah tangga mereka juga penuh damai. Sehingga dalam pekerjaan mereka juga penuh damai. Dan dimanapun mereka berada, mereka membawa damai itu. Terima kasih Bapa. Ini hidup kami, bahkan roh jiwa dan tubuh kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sekali lagi katakan saudara, ku telah mati dan tinggalkan. Divine, oh, night
Jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan mengangkat lilin sama-sama sambil kita menyanyikan lagu Malam Kudus. Thank you.
Saudara, pada kesempatan malam hari ini, kami mengajak jemaat semua untuk bisa memberikan persembahan. Persembahan yang kami terima hari ini akan kami sumbangkan untuk mendukung pelayanan misi Ibu Debbie Basir, yaitu untuk membangun gereja-gereja di pedesaan. Persembahan bisa saudara lakukan melalui kotak persembahan yang panitia edarkan, atau bisa melalui kris yang akan kami tampilkan di layar. Oleh sebab itu, kami mengajak kita semua untuk dapat menyaksikan video pelayanan Ibu Debbie. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Melaporkan ini semennya 61 tiba. Terima kasih Bu, Tuhan memberkati selalu. Shalom, selamat pagi Ibu Debbie. Saya infokan perkembangan pembangunan sudah pada tahap plester di bagian sebelah kiri dan sudah mulai cat. Bagian depan juga sudah mulai cat. Tinggal di sebelah bagian kanan sudah dicat, tapi sementara plester. Semua karena Tuhan.
Kami mengundang Ibu Debbie Basir dan Pastor Indra Puspa untuk naik ke atas panggung untuk berdoa untuk foto bersama sebelum kita mengakhiri ibadah pada malam hari ini. Bersama para pimpinan perbankan untuk naik ke atas panggung dan kita berfoto bersama.
Iya, mari kita bangkit berdiri bersama Bapak Ibu, kita akan berdoa berkat dan penutup. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat malam ini. Kami tahu setiap kami mendapatkan sebuah pesan dari Tuhan dan akan kami lakukan untuk tahun ini. Kami tidak perlu takut karena Tuhan sudah memperdamaikan kami dengan Allah Bapa di sorga. Dan ketika Engkau memperdamaikan kami, hubungan kami dipulihkan, maka keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami juga dipulihkan oleh Tuhan, kesehatan kami dipulihkan oleh Tuhan. Berkati seluruh panitia yang sudah bekerja malam hari ini, balaskan berlipat kali ganda, berkati tempat ini juga Bapa. Terima kasih buat semua yang sudah hadir, kami berdoa apapun yang menjadi persoalan kami, Tuhan menjadi jawaban. Kami juga mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia, lawat bangsa ini Bapa. Apapun prediksi dunia yang akan terjadi di 2023, kami percaya berkat Tuhan cukup untuk memelihara bangsa kami, bahkan berlebih bangsa Indonesia akan bangkit di dalam perekonomiannya Tuhan, terutama bank-bank yang ada di Indonesia. Tuhan memberkati semuanya semakin menguat karena Tuhan ada bersama dengan kami. Bahkan kami berdoa Indonesia diberkati Tuhan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, berkati semua lembaga-lembaga kepemerintahan di Indonesia. Damai sejahtera-Mu turun atas pemerintahan di bangsa kami. Dijauhkan bangsa ini dari pemberontakan, kerusuhan, kami tolak dalam nama Yesus. Indonesia diberkati dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya, kami imani, kami klaim janji firman Tuhan terjadi. Indonesia bangkit di 2023. 2024 Engkau pilih pemimpin yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Karena itu mari kita mengangkat tangan kita, membuka hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam hidupmu. Diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Dan Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan hidupmu akan menjadi tanda bagi kemuliaannya. Karena itu terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. We wish you. Halo, shalom. Boleh duduk kembali. Senang sekali malam hari ini. Senang banget Dewa dan juga Aisyah. Ya. Satu tahun sudah berlalu, tidak Betul. Terasa kita mengisi acara lagi di sini. Betul. Yang dulu mungkin setahun yang lalu jumlahnya sangat sedikit. Betul. Karena duduknya terbatas pun, ya. Duduknya pun renggang-renggang. Jaraknya kemarin satu antara satu tamu dengan satu yang lain, satu meter. Iya. Karena ini satu senti Mas Dewa. Betul. Kita bersyukur sekali. Betul. Di Natalan tahun 2023 kami diundang dan kami melihat sekarang lebih banyak. Betul Mas Dewa. Penuh berjalan dengan hikmat tadi ibadahnya. Kita nunggu sambil ini apa ya? Sambil berpikir, wah ini enggak kayak kemarin nih. Ini bakal Betul. Lebih seru soalnya semua yang hadir di sini banyak banget. Dan kita informasikan bahwa nanti mohon jangan pulang terlebih dahulu teman-teman, ya. Saudara sekalian. Karena nanti ada grand prize, yes. Banyak door prize, terus grand prize-nya juga bakal dikasih di hampir belakang acara, di ya. Akhir penutup acara. Jadi sayang banget nanti kalau misalnya pulang ternyata yang diundi Anda gitu.
Betul, dan kami ucapkan sekali lagi Merry Christmas untuk semuanya. Boleh kiranya kita tepuk tangan untuk kita semua malam hari ini. Yes. Yang sudah memilih waktunya ya untuk berada di tempat yang diberkati malam hari ini. Amin. Dan senang rasanya saya Esa Hebat. Dan saya Dewa Maesa. Tentu saja ini diundang kali kedua. Untuk dapat berada di sini untuk membagi-bagikan hadiah nanti untuk Anda semuanya. Jadi seperti di Mas Dewa sampaikan tadi bahwa mohon untuk semua yang hadir di sini jangan pulang dulu sampai acara benar-benar selesai. Dan malam hari ini kita beruntung sekali Mas Dewa. Ya. Karena di data kami ini ada hadir beliau yang merupakan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah sekaligus sebagai Ketua BMPD Jawa Tengah. Boleh kita beri tepuk tangan yang hangat untuk Bapak Rahmat Dwi Saputra. Bapak Rahmat Sugeng Rawuh, Pak Rahmat. Terima kasih sudah Bapak hadir, Rahmat. Pak Rahmat. Ya, kemudian yang kami hormati pula, Ketua Panitia Natal BMPD Semarang tahun ini. Yes. Ada yang kami hormati, Bapak Agus Suhardi. Agus. Penggemarnya banyak sepertinya ya. Fansnya banyak nih. Bapak gimana, saya fansnya banyak, Pak. Terus kami juga ingin kita boleh beri tepuk tangan juga. Beliau merupakan seksi rohani Kristen BMPD Semarang. Boleh kita beri tepuk tangan buat Ibu Endang Wahyuningsih. Ibu Endang, selamat malam. Luar biasa, cantik sekali. Kita juga menyapa seluruh Bapak Ibu pimpinan perbankan Semarang yang saat ini hadir. Yes. Kemudian Bapak Ibu pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Dan tentu saja rekan-rekan karyawan perbankan Semarang dan seluruh hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir di sini. Baik. Malam hari ini tentu saja kita akan awali lagi Mas Dewa sebelum kita bagi-bagi hadiah. Yep. Kita akan mempersilahkan berikutnya adalah Ketua Panitia untuk memberikan sambutan kepada kita semua. Boleh kiranya kita kembali tepuk tangan untuk Bapak Agus. Silahkan. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Kepada yang terhormat, Bapak Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, sekaligus Ketua BMPD Jawa Tengah. Kemudian yang pada yang terhormat, Ibu Endang Wahyuningsih selaku Kepala Kantor Cabang Semarang PT Bank Artagraha Internasional TBK, sekaligus sebagai Seksi Kerohanian Kristen BMPD Semarang. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu alumni anggota BMPD yang sudah tidak berkiprah di perbankan, namun bersedia hadir memenuhi undangan kami, Bapak Ibu pimpinan dan karyawan perbankan Semarang. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kepada Tuhan karena anugerahnya kita boleh hadir dan berkumpul di gedung IFGF Semarang untuk bersama-sama mengikuti ibadah perayaan Natal BMPD tahun 2022. Kami percaya hal ini bukan karena kebetulan, namun karena Tuhan sudah memilih dan memanggil kita semua di tengah kondisi pandemik, Tuhan izinkan Natal ini boleh terselenggara baik secara offline maupun online sehingga dapat diikuti oleh kita semua. Terima kasih atas kesediaan Bapak dan Ibu serta rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktu untuk hadir memenuhi undangan kami pada acara Natal tahun 2022 ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Natal tahun ini sangat berbeda, meskipun pandemi sudah mulai melandai, namun masih banyak orang yang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran, bahkan hidup dalam kesulitan. Mungkin banyak orang bertanya-tanya, di mana Tuhan di saat-saat sulit seperti ini, dan di mana kedamaian yang diharapkan oleh setiap orang. Melalui Natal kali ini kita diingatkan kembali akan pengharapan yang datang dari Tuhan, ada pertolongan dan kekuatan dari Allah yang mengasihi kita untuk hadirkan damai di dunia, sehingga tema Natal kita tahun ini adalah Damai Kristus bagi kita semua. Tuhan adalah pengharapan kita, Dia Allah yang memelihara hidup kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Biarlah melalui Natal tahun 2022 ini kita kembali ke masa kita bersuka cita dalam hidup, dalam keberanian serta kekuatan dari Yesus Kristus Sang Natal itu sendiri. Dan Tuhan pun rindu kita juga membagi pengharapan itu kepada orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar kita. Untuk itu di kesempatan yang indah di bulan Natal ini,
Panitia Natal BMPD 2022 bekerjasama dengan Seksi Sosial BMPD melaksanakan acara berbagi kasih berupa pertama, 500 paket sembako untuk 7 kelurahan penerima manfaat atau kurang mampu di Kota Semarang yang diserahkan melalui pemerintah Kota Semarang. Yang kedua, Yayasan Sosial Kristen Salib Putih Salatiga. Yang ketiga, Yayasan Kelenteng Daikaksi Semarang. Yang keempat, Yayasan School of Life Semarang, Anak dan Orang Terlantar. Yang kelima, Panti Asuhan Cacat Ganda Al-Rifdah Semarang. Yang ketujuh, Panti Asuhan Wikrama Putra Semarang. Semoga kegiatan berbagi kasih dengan total dana Rp150 juta bermanfaat dan kasih Tuhan dapat dirasakan oleh mereka semua. Pada kesempatan ini kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama Bapak Rahmat Dwi Saputra selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah sekaligus Ketua BMPD Jawa Tengah yang telah memberikan support dan sambutannya pada malam hari ini. Yang kedua, Ibu Maria Handayani selaku Kepala Kantor Wilayah Jateng dan DIY PT Bank Danamon Indonesia TBK sekaligus Seksi Sosial BMPD Semarang. Yang ketiga, Ibu Debi Basir yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, seluruh pengisi acara yang telah menyampaikan talentanya untuk Tuhan dan melayani kita semua. Yang kelima, tim multimedia dari IFGF Semarang yang sudah sangat membantu terselenggaranya acara ini, baik secara offline maupun online. Dan yang terakhir, seluruh panitia yang melayani dan bekerja mempersiapkan pelaksanaan acara Natal BMPD pada malam hari ini, Tuhan yang akan membalas dan memberkati. Akhir kata, kami mengucapkan selamat Natal 2022 dan tahun baru 2023. Pegang terus pengharapan di dalam Kristus Sang Natal. Kiranya damai Kristus terus menyertai. Tuhan memberkati kita semua. Wow. Terima kasih Bapak Agus. Terus sudah memberikan sambutan sangat luar biasa sekali. Terima kasih kali kedua kita bertemu lagi dengan beliau juga. Betul. Dan seperti kita sampaikan tadi, begitu kita sebut nama Pak Agus yang tepuk tangan banyak sekali. Ya sekali lagi penggemarnya Pak Agus beri tepuk tangan. Kayaknya bakal terpilih tahun berikutnya ini ya. Oke. Okay. Paling heboh sih ini ya. Waduh. Oke, okay, Mas Dima, Pak Agus sudah memberikan sambutan. Sambutan berikutnya kami ingin mengundang. Nah, kali ini istimewa juga. Kita akan mempersilahkan Ketua BMPD untuk memberikan sambutannya. Bapak Rahmat, kami persilahkan. Bapak boleh kita Rahmat Dwi Saputra. Yes. Baik, yang terhormat, yang kami hormati Bapak Agus Soehardi, Ketua Panitia Natal BMPD Jateng Semarang tahun 2022, Ibu Endang Wahyuningsih, Seksi Kerohanian Kristen BMPD Jateng Semarang, Bapak Ibu Pengurus BMPD Jateng Semarang, Bapak Ibu Pimpinan Perbankan Jateng Semarang, rekan-rekan karyawan perbankan Jateng Semarang, dan rekan-rekan saya yang dari Bank Indonesia, ada Pak Monang, Pak Tohab, saya yang lihat. Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Tama-tama saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru kepada Bapak Ibu, pimpinan perbankan dan umat Kristiani yang sudah hadir. Tadi Pak Agus menyampaikan ada juga para pensiunan perbankan, ex anggota. Yang juga hadir merayakan Natal pada malam hari ini. Kita bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena tadi selama 2 tahun kita enggak bisa berkumpul, enggak bisa merayakan bersukacita, merayakan Natal, dan tahun ini puji syukur kita semua dapat berkumpul di sini, khususnya buat umat Kristiani BMPD Jateng Semarang. Tema Natal tahun ini adalah damai Kristus bagi kita. Dan damai menjadi kata kunci, menjadi apa istilahnya,
pendorong bagi kita untuk bangkit dari pandemi. Karena hanya orang yang damai dengan dirinya yang bisa bersyukur terhadap apa yang diberikan Tuhan kepada dirinya yang bisa berbagi. Karena hanya orang yang merasa cukup pada dirinya sendiri, maka dia bisa berbagi kepada sesama. Jadi sangat bagus sekali tema Natal tahun ini, dan ini menjadi modal kita untuk bangkit dari pandemi. Dan alhamdulillah tahun 2021 kita tadinya negatif pertumbuhan ekonomi menjadi positif, dan tahun 2022 rata-rata pertumbuhan ekonomi kita 5,36%. Artinya kita bersama-sama dalam satu bangsa Indonesia tidak putus asa dan terus bersyukur terhadap apapun yang diberikan Tuhan kepada kita, dan kita bangkit dari keterpurukan. Nah, tema Natal 2022 dari Persekutuan Gereja di Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia ini juga menjadi tema kita perayaan Natal di Bank Indonesia, yaitu pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini memberi pesan agar kita berjalan bersama guna menghasilkan kekuatan yang luar biasa sehingga kita dimampukan untuk pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat bagi perekonomian bangsa. Mengutip pesan Natal dari Presiden RI, mari kita jadikan momen Natal untuk bersama-sama terus mempererat tali persaudaraan, memperkuat lingkungan kita untuk kebangkitan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan saya berharap agar sinergitas serta jalinan kerjasama BMPD Jateng Semarang telah bangun bersama selama ini dapat terjaga dan terus ditingkatkan di tahun 2023. Akhir kata, saya berharap perayaan Natal tahun ini dapat semakin mendorong kita semua, pimpinan perbankan di Jateng, Semarang, untuk bangkit, untuk terus menggerakkan perekonomian dan perbankan di Jawa Tengah. Akhir kata, selamat Natal, semoga Natal ini menghadirkan kedamaian sejati di hati kita semua, dan selamat menjalani tahun baru dengan penuh harapan. Saya dikasih pantun, kalau gak dibaca sayang, tolong cakepnya. Beli beras ketan dari petani. Cakep. Oh, kencang sekali emang sebelah sini. Jangan lupa baju baru di pasar waru. Cakep. Sambut Natal dengan hati damai. Semoga berkah menyertai kita di tahun baru. Wow. Wow. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Wow. Ya, oke, Bapak. Kami harapkan. Baik. Cek. Oh, mantap tempat Bapak. Cek. Iya, cek. Iya. Kita undang untuk berfoto. Ya. Kami juga mengundang untuk seluruh pimpinan perbankan, kami undang untuk berfoto juga para pensiunan yang tadi tepuk tangannya luar biasa, Bapak Ibu boleh bergabung berfoto dulu. Boleh, kami persilakan yes. Untuk rekan-rekan pensiunan, tentu saja ini mereka menyebutnya alumni ya. Alumni. Nyebutnya alumni Ibu ya. Ya, tentu saja yang sudah nanti akan berfoto bersama kita alumni-alumni dengan IP tinggi ya Bung ya. IP-nya tertinggi, kalau komplotnya itu adalah 4 IP-nya, beliau ini 7 Mas Dewa. Ya. Ya, kita abadikan momen spesial malam hari ini. Ya, silakan boleh diatur barisannya agar semua terlihat dan terekam kamera Bapak dan Ibu. Biasa. Yang merasa memiliki postur badan lebih tinggi boleh berada di belakang kali Mas Dewa ya. Iya. Ya. Kita lihat apakah tapi cukup. Tapi kalau misalnya cukup dulu untuk satu baris. Yes. Bisa lah. Iya, sepertinya masih bisa. Oh, cukup Mas Dewa. Ya. Oke. Okay. Cuman sedikit tertutup sama pohon yang. Enggak apa-apa, nanti pohonnya bisa diedit sama kameramen kita ya. Ya. Tolong secara digital gimana caranya dihilangkan itu nanti di foto. Gimana caranya tuh pohon jadi kita gitu ya. Biar okay. Kita klik ke foto gitu. Mohon maaf yang di belakang kelihatan gak? Iya. Oke. Boleh merapat lagi Bapak? Yes. Iya. Yeah. Pastikan semua in frame. Oke. Okay. Yeah. Keluarga besar perbankan dari Semarang ya. Oke.
bersama Bapak Rahmat dan Bapak Agus juga. Ya, sepertinya sudah siap. Kita ya, Bapak Ibu, untuk persiapan kita kasih waktu kurang lebih 30 menit. Kelamaan Mas Dewa. Enggak, ini nanti cepat sekali ya. Oke. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita sudah mempersiapkan banyak hadiah di sana. Kalau kita lihat di sebelah atau di bawah panggung Mas Dewa. Ada puluhan hadiah. Betul. Jadi rugi kalau misalnya nama Anda keluar terus Anda sudah pulang. Jadi sampai akhir acara semoga masih di sini. Dan kami pastikan semua pintu yang ada di sini kita kunci rapat-rapat. Sampai acara benar-benar selesai ya. Oke. Okay. Iya. Oke. Okay. Boleh dikasih ababa? Ya, kasih ababa ya Mas ya. Oke, okay, lihat kamera depan. Itu ada angkanya tuh. Wababanya sampai 1 menit ya. Mohon ditahan, masih 30 detik lagi untuk jempolnya. Oke. Okay. Satu ya? Lagi, satu lagi katanya Mas Dewa. Bapak ini, kok suhu ya Pak ya? Oke, okay, tahan dulu Bapak. Ya, sudah. Oke, okay, lagi. Oke, sudah ya. Baik. Oh, gaya bebas. Sarangeo katanya ya. Ya. Oke. Okay. Udah bebas itu Pak, udah mentok. Dari tadi udah bebas ya Pak. Iya. Oke, okay, sekali lagi. Oke, okay. 3, 2, 1. Cheers. Oke, okay. Terima kasih. Boleh kita beri tepuk tangan Bapak dan Ibu. Terima kasih Pak Rahmat, Pak Agus, dan seluruh pimpinan perbankan. Bapak juga Rahmat. Para alumni perbankan yang hadir malam hari ini. Yes, sudah berkenan hadir berfoto di momen Natal spesial kita tahun ini. Mas Dewa? Iya Mas Esa. Seperti yang kita ketahui bahwa banyak aktivitas yang sudah dilakukan. Iya, khususnya ya? Kegiatan-kegiatan sosial yang Betul. Dilakukan dalam rangka menyambut datangnya hari Natal dan tahun baru. BMPD melakukan banyak aksi-aksi. Betul. Seperti aksi sosial. Yes. Kemudian juga aksi apa lagi Bung? Aksi memberikan rahmat kepada orang lain. Ya, jadi berkat bagi banyak orang. Betul. Nah, tentu saja semuanya akan terangkum dalam sebuah video yang berdurasi kurang lebih 2 jam. Jadi kelamaan Mas Dewa. Kami mohon sabar. Saking banyak kegiatan. Saking banyak kegiatan. Namun nanti akan dirangkum. Betul. Dan ini dia kita akan saksikan bersama-sama Bapak Ibu sekalian. Ini dia video kegiatan sosial yang akan kita tampilkan berikut ini. Silakan. Menerima berkah dan kemudian kami kami kasihkan dan bisa kami baikkan karena hati dengan demikian apakah siklus atau perputaran dari pembayaran yang di Jawa Tengah memberikan bantuan paket sembako sebanyak 500 paket sembako yang akan kita distribusikan untuk 7 kelurahan dan merupakan komunitas di Kota Semarang. Mereka berluka.
Wow, istimewa sekali. 150 juta bukan angka yang sedikit. Boleh kita beri tepuk tangan dulu. Sudah berbagi kebahagiaan ke banyak orang. Ini ya. Seperti yang kita ulang-ulang bahwasanya Bapak Ibu kita harus tahu. Ya. Ibu-ibu di sini, kakak-kakak, cewek pada khususnya pasti suka beli namanya perhiasan emas, betul? Siapa boleh di antara Anda ibu-ibu yang di sini yang tidak suka sama emas? Enggak ada ya. Buat apa Mas Dewa? Ada filosofinya. Ada filosofinya, apa filosofinya? Loh, kamu harus tahu. Coba apa filosofinya? Emas berharga karena karat, betul? Oke. Manusia bernilai karena manfaat. Ini kamu jadi bijaksana sejak kapan, Mas Dewa? Baru saja. Baru saja melihat bagaimana BPD luar biasa. Nah, itu bukan dia. Hanya kumpul-kumpul biasa. Betul. Ibadah yang dilakukan ini ibadahnya dari dua sisi. Beribadah luar pada biasa. Tuhan dan juga menjadi manfaat untuk orang-orang di sekitar lingkungannya. Memberi berkat untuk banyak orang, Mas jadi Dewa. Jadi saluran berkat buat banyak orang. Kita intinya doakan itu. Mudah-mudahan tahun depan bukan hanya 150 juta, tetapi menjadi setengah miliar boleh kita bagi-bagi. Amin. Amin. Semoga semakin meningkat. Sangat mungkin. Makin banyak manfaatnya, moga-moga juga semakin dirasakan oleh banyak orang di sekitar Anda. Nah ini pasti Bang, ngomong soal manfaat, yang berikut ini kita juga akan mengundi lagi nama-nama Anda yang ada di sini, khususnya kita akan tampilkan di layar ya, tapi kita pakai angka Bapak dan Ibu karena nama terlalu panjang. Jadi bagi Anda yang merasa memiliki angka-angka berikut ini dalam spinning wheel, kita akan undi karena ada 20 orang yang akan mendapatkan hadiah spesial dari sponsor kita Bank BCA, Mas Dewa. Apa? Ini suaraku jadi ngefek gini ya. Jadi, ngapain sih Bang di mentul-mentul eksplorasi. Iya. Kita akan bagi lagi. Sudah pegang nomornya masing-masing sudah ya? Sudah ya, diperiksa dulu nomornya. Sudah ya kakak. Diperiksa dulu. Pak Rahmat, Pak Agus sudah ya? Pak Rahmat dapat, Pak Rahmat. Kalau Pak Rahmat dapat nanti dihibahkan ke yang lain. Yang lain sudah ya, punya nomor masing-masing ya. Nah ini dia, karena saking banyaknya Mas Dewa, jadi tidak sampai terlihat. Sampai tidak terlihat nama Anda di sini. Ini. Tahun lalu cuma beberapa terlihat karena ini semua yang hadir sampai gak kelihatan nama 500 Anda. 500 ya. Oke. Kita akan undi dulu, yang pertama dari 20 nama yang akan nomor yang akan kita tampilkan malam hari ini. Yang pertama kita lihat, langsung kita putar. Dan selamat untuk Anda pemilik nomor. Kita tunggu. Yang pertama adalah pemilik nomor. Ya. Oke. Ada. 2011142. Tunjuk tangan ke atas kalau ada. Sebentar, ada. Barisan sini ada nggak ada tetap teriak ya. Pokoknya gitu ya. Ada, Bapak dan Ibu kita lihat. Cek, ada. Mohon maaf untuk panitia. 1201142. Nanti menuju kemana kalau sudah dapat? Oh ada, Ibu di sana kah? Menuju kemana? Ibu ada ya? Oh menuju ke Ibu, panitia. Boleh ke panitia Ibu. Sebelah kanan panggung lewat sudut pandang Anda. Betul. Di sebelah kiri kami. Oke. Di pojokan ya. Dari 20 berarti sudah ada 1.19 lagi. Udah lagi ya. Langsung aja. Berikutnya. Yuk, nomor 19. Berikutnya adalah. Nomor yang kedua. Cek nomor Anda adalah 0001201162. Ada langsung confirm ke panitia ya. Yang langsung beruntung confirm. Kedua, sekarang menuju yang beruntung ketiga. Ya, yes, yang ketiga. Langsung kita putar sekarang. Langsung saja putar. Yang spinning wheel. Nomornya adalah oke, 0001201121. maaf Mbak, ini nanti ada sekitar 300 Anda teriak-teriak terus kuat ya. Oke, siap. Selamat untuk 121 nomor 3 digit terakhirnya. Lanjut, yang merasa punya nomor langsung konfirmasi ke panitia di sebelah sana. Sekarang ke berapa ya? Ya, keempat. Ya. Tadi ketiga, sekarang keempat. Kita putar rudiannya sekarang. Nomor 4. Selamat untuk Anda pemilik nomor 0001201230. Silahkan langsung confirm ke panitia ya. Oke, yang keempat. Sekarang langsung yang kelima. Lego, kelima sekarang. Oke, ada yang di belakang-belakang boleh Ibu, Bapak, cocokkan nomor Anda. Yes. Anda yang beruntung bernomor. Kita lihat berikutnya adalah 3 digit terakhir 080. 1210. Iya, 080. Silakan Ibu, langsung confirm ke panitia. Ke kiri Ibu. Panggung Ibu ya, ke tempat panitia. Berikutnya berarti ke 6 ya. Ke-6 sekarang. Kita lihat siapa yang beruntung nomor 6 berikut ini adalah. Selamat untuk Bapak atau Ibu pemilik nomor 3 digit terakhir 1 3 4. 1 1 3 4. 1 3 4. 3 digit terakhir boleh.
Ada langsung konfirm ke panitia ya. Berikutnya langsung ke tujuh. Yes. Oke, panitia sambil catat di nomornya ya. Oke, berikutnya lagi. Yang ketujuh sekarang. Dari 20 yang akan kita bagi-bagi. Selamat untuk Bapak atau Ibu pemilik nomor 650, 3 digit terakhirnya. Ya. 650. Ada ya? Pecah telur. Pecah telur. Next. Berikutnya. Next. Ini ke berapa berarti ya? Ini ke 8 Mas Dewa. Oke, ini ke 8. Oke, kita lihat siapa? Iya. 1149 terakhir, 3 digit terakhirnya. 149, ada yang pemilik nomor tersebut? Langsung, oh ada Bapak. Selamat Pak ya. Oke, next. Ke 9 sekarang. Ke 9. Dan the winner goes to 1326. 326, 3 digit terakhirnya. Pemilik nomor tersebut silakan langsung konfirm ke panitia ya. Ya, okay. ya, kapan ya gue dapet ya. Mereka ini penyemangat Mas Dewa. Next. Ke 10. Sekarang ke 10. Iya, ke 10. Ke 10. Pemenangnya adalah 1035. Oke, ada Bapak dan Ibu langsung bergerak saja pemilik nomor tersebut di atas. Ada ya. Di belakang langsung. Kayaknya ya. Sudah berikutnya langsung kita putar. Oke, ke 11 sekarang. Roda sekarang. Dan pemenangnya adalah pemilik nomor 1511. Oke, 1511 boleh konfirm ya, ke panitia ada. Langsung. Oke, ada. Oke, berikutnya next, lagi. 12. Wow, ini berarti nanti rata hampir semuanya kebagian Mas Dewa ya. Yes. Oke, ke 12. Kita lihat the winner goes to pemilik nomor 1078. Silakan Ibu, langsung ambil. Oke, next. Kok Y-nya udah mulai melempem? Lama-lama capek. Karena kok gak dapet-dapet ya gitu ya. Oke, berikutnya. Nomor 13. 1654. Oke. 1654, 4 digit terakhirnya. Boleh. Yang merasa punya nomor tersebut langsung konfirm ke panitia. Langsung maju, ya. Boleh. Oke. Berikutnya. Oke. Ini keberapa berarti, Bung? Sepertinya nomor 16, Mas Dewa. Kalau tidak salah hitungan saya. Nomor 16. Dan the winner goes to pemilik nomor 1679. Tadi 78, sekarang 79. Ini kakaknya berarti ya. Oke. Okay. Ada? Ada pemilik ya? Nomor ini Bapak dan Ibu? Langsung ke panitia okay. Ya. Langsung ada confirm ya? Nanti ke panitia. Oke. Okay. Lanjutkan kembali. Iya. Ke kita 18. Iya. Okay. Stop. Satu, tiga, tujuh, enam. Oke. Okay. 1376. Pemilik nomor 4 digit terakhir 1376 ada Bapak atau Ibu? Ya, diperiksa kembali nomor Anda ya. Siapa tahu ini nomor iya. Anda. Oke, dicatat panitia lagi, dulu. Kayaknya masih dua kali ya. Berikutnya lagi. Iya, dua kali lagi kalau nggak salah Mas Dewa. Kita tunggu. Alright. Yep. Yeay. 1180 ada. 1180, 4 digit terakhir. Bapak ya? Oke, selamat Bapak. Iya, masih satu lagi kah, Kak? Gimana? Ya, kita panitia, cek ya. Sepertinya masih kurang satu berapa? Lagi. Satu kali lagi atau gimana? Ya, tadi hitung enggak? Cie panitia kayak pas ya? Oh, masih kurang tiga. Kan? Oke. Okay. Kamu sesal. Karena itu. Tadi tidak ada yang maju, Mas Dewa. Oh, yang ada. Tidak maju langsung dianggap untuk diulang lagi. Ini, 1210. 1210 ada, Ibu atau Bapak? Pemilik nomor 1210, 4 digit terakhirnya. Ibu? Ada ya. Oke, okay. Atau Bapak di belakang? Oke. Okay. Oh ada di belakang kayaknya Mas kita Dewa. Putar lagi. Yes, putar lagi. Door pass, grand prize kita nanti lebih istimewa lagi hadiahnya ya. Mas Dewa. Makin lama makin besar. Di akhir acara nanti ada grand prize hadiahnya paling besar malam hari okay. Ini. Berikutnya. Yes. Nomor 1594. 4 digit terakhir 1594. Masih ada? Mana pemilik nomor tersebut? Adakah? Bapak atau Ibu? 1594. Ada? Ada. Oke, kita tunggu ya. Oke. Baik. Kita skip dulu. Ya, berikutnya lagi. Alright.
Ini biar semua habis karena total 20, jadi yang merasa tidak ada nomornya atau orangnya langsung diganti sampai mendapatkan pemenangnya, Mas Dewa. 1350. 1350, pemilik nomor 1350 ada di belakang Bapak. Selamat ada, ya? Bapak, terima kasih. Confirm ke panitia langsung. Berarti tinggal satu. Berapa lagi? Kita cek dulu. Oke. Ya, masih berapa hadiah yang akan kita bagi lagi karena total ada 20. Ya, dihitung dulu hadiahnya. Gimana panitia? Apakah sudah lengkap 20 hadiah? 20 pemenang, 20 nama sudah kita sebutkan atau masih kurang? Ya, kita tunggu. Masih? Ada 7 lagi. Oh, masih kurang 7, Mas Dewa. Berarti tadi beberapa nomor tidak ada di sini orangnya. 7, 6, 6. 6, oke. Ada beberapa lagi yang belum. Kesempatan buat yang ada di sini berarti masih ada hadiah banyak lagi, ada 6 lagi. Oke, kita lihat. Nomor berikutnya adalah 1678. 4 digit terakhirnya, 1678. Ada Bapak atau Ibu? Boleh ya, angkat ya? Tangannya ke angkat atas. Tangannya. Ada ya kakak ya? Ada. Mana? Ada nomor ini? 1678, ada? Sepertinya tidak ada, Mas Dewa. Kita ulang lagi, yuk. Kita putar lagi. Oke, kita ulang lagi. Kita putar lagi. Cepat saja, yes. Dan ini dia. Karena banyak banget ini pesertanya. Semuanya berkesempatan mendapatkan yang sama hadiahnya. Oke. 1113. Nomor cantik, Bapak dan Ibu, boleh? Yang merasa memiliki 4 digit terakhir, 1113. Ada. Oh, akhirnya. Oke, tim Hore dapat ya, tim Hore ya. Oke, berikutnya. 5 lagi. 5 ya, 5. Oke. 5 lagi. Siapa nih ya saya? Oke, 5 lagi. Siapa kira-kira 5 orang yang beruntung? Pemenangnya adalah pemilik nomor 4 digit terakhir 1482. Ada Bapak atau Ibu 1482? Siapa pemilik nomor 1482 4 digit terakhir? Masihkah ada di sini? Oke, tidak ketemu, Mas Dewa. Kita ulang langsung. Skip ya. Next. Yes, skip. Oke, kita undi lagi. Kita main cepat. Alright, kita main cepat. Ya. Jangan lupa pada Ibu, tap-tap layar Anda ya. Like makin banyak ya. Tangkap layar. Langsung. 1606. Ada pemilik nomor 4 digit terakhir 1606. Wih, ada? Oh, ada. Ada. Alright. Masih 4 berarti. 4 lagi. Oke, kita putar langsung. Kita putar lagi kakak, yuk. Iya, kita putar lagi. Iya. 4 orang untuk dapat 20 hadiah dari Bank BCA, kita lihat. Siapakah di antara mereka yang dapat? And the winner goes to 1559. Ada. Bapak atau Ibu pemilik nomor ini 4 digit terakhirnya 1559. Dicek kembali, tidak ada. Skip. Langsung. Okay. Oh, ada. Mana? Ketemu. 3 lagi ya, 3 lagi. 3 lagi. Oh. Ya, tentu saja masih persembahan hadiah-hadiah ini dari Bank BCA. Bank BCA. Ya, 3 lagi. And goes to 1687. 1687, Bapak dan Ibu. Cek kembali nomor Anda, apakah ini nomor Anda? 1687. 3, 2, 1. Tidak ada sepertinya, kita skip lagi. Oke, masih 3. Kita cari lagi yang ada ya. Kita lihat. Berhenti di nomor. Oke. Ini dia. 1063. Berpindah ke 1063. Ada Bapak atau Ibu pemilik nomor tersebut? 1063. Ada? Tidak. Tidak ada? Oke, skip lagi, skip. Oh, ada Bapak atau Ibu. Ada. Benar enggak? Ada, Pak. Benar nomor Anda? Ibu. Oke, dicek. Baik, dua nomor lagi dan ini dia nomornya adalah 1017. 1017. Pemilik 4 digit terakhir 1017. Bapak dan Ibu boleh angkat tangan Anda sambil menunjukkan undangannya, ada? Oke, tidak ada sepertinya. 3 2 1 kita skip. Nomor berikutnya lagi adalah oke, 2 lagi. Dan berhenti di nomor 4 digit terakhirnya, Bapak dan Ibu, diperiksa. 1410. Pemilik 4 digit terakhir 1410, ada? Pergerakan, boleh angkat tangan Anda? Oke, tidak ada. Oke, kita remove lagi. Tinggal 2 hadiahnya ya di sesi yang pertama. Kita lihat akan berpindah ke siapakah door prize kita di sesi yang pertama kali ini. 1181. Harusnya ada ini, nomornya cantik sekali. 1181, ada? Bapak ada. Satu ada. Nomor lagi berarti. Satu nomor lagi. Oke, langsung kita putar. Langsung kita dari putar. Persembahan hadiah dari langsung Bank BCA. Oke. Dan yang beruntung adalah 1531. Ada. Bapak atau Ibu memilih nomor 1531 di Grand Prize Door Prize sesi yang pertama. 3
dua, satu. Tidak ada. Kita ulang lagi ya. Sampai mendapatkan pemenang terakhir nomor 20 ini berarti. Tinggal satu ya, Bu. Oke, betul. Iya. Kita lihat. Saya yakin ini pasti ada. Harusnya ada. Nomornya cantik nih Mas Dewa, kita lihat. Wow. 1082. Pemilik nomor tersebut boleh ada paling belakang. Ibu yang di belakang. Akhirnya 20 orang sudah mendapatkan hadiah di sesi yang pertama Mas Dewa. Yes. Oke, ini kalau begitu kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 3 lagi, ini tidak perlu pakai seperti ini Mas Dewa. Ini ya. Juga tidak ada tidak kalah serunya juga hadiah. Betul. Ini dipersembahkan oleh Panitia BMPD. Kita berikan untuk Anda Bapak dan Ibu yang ulang tahunnya mendekati tanggal 25 Desember boleh maju ke depan. Yang ulang tahunnya Desember boleh bulan bersama Desember. Kami. Atau mendekati tanggal 25, kami. Maju ke depan. Satu orang sudah saya dapatkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Siapa yang lagi di bulan Desember? Boleh Bapak? Sini Bapak. Desember. Satu, dua, tiga orang, empat orang bertambah lagi. Boleh maju ke depan yang dulu. Desember, bulan ya. Desember. Sini Pak, di atas saja Bapak. Di atas saja yuk. Kita boleh lihat. Naik, iya. Wajah-wajah naik, beliau Pak. Yang terlahir mendekati hari Natal. Ya. Siapapun yang ada di sini yang yes. Lahir di bulan Desember, maju boleh. Wow. Tolong ada ibu-ibunya ya, bapak-bapak makin semua. Makin banyak ternyata berulang tahun atau di bulan Desember. Atau Anda yang merasa, Anda sebenarnya bukan lahir di bulan Desember, tapi merasa anak, saya Desember kok, boleh. Acara ini los, tidak harus Desember, tapi Anda merasa yakin saya cukup, Desember. Cukup boleh. Merasa saja. Boleh. Oke, ternyata segini banyak Mas Dewa, masih ada maju lagi cukup ya. Oh cukup. Ada juga. Oh, boleh sini saya, ibu. Sini saya. Iya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Kita tidak tahu apakah ini yang adiknya atau yang kakaknya ya. Oh dua-duanya ini kakak adik. Loh, ya? Kakak adik Mas Dewa. Kakaknya mau loh, kemana? Kakaknya ada ikut. Oh adiknya aja. Oh alah, sini-sini sayang. Iya. Ah mama gak ikut mamanya. Oke sini saya. Kita tanya Mas Dewa pertama. Iya. Sayang kamu tanggal lahirnya tanggal berapa? 3 Desember. Tanya dari bank mana? Dari bank mana? Oh dari Bank BRI. Bank denger. BRI memperkejakan anak-anak. BRI tolong. Ini mamanya. Oh mamanya. Mamanya. Mamanya, okay. Mamanya. Kakak, maaf, tanggal lahirnya tanggal berapa? 16 Desember. 16 Desember. Tanyamu ya. Jangan yang kasar gitu. Oh aku terlalu kasar, coba. Tanggal berapa kak? Oh, perlakuannya berbeda. Iya. 16 ya. Berarti ulang tahun yang berapa untuk 2022 kemarin usianya berapa? 17. Sek, kamu kok jadi normal? Oh iya normal. Geser ke sebelahnya lagi Mas Dewa. Ibu lahirnya tanggal berapa Desember? 7 Desember. Bapak? 9 Desember. 7-9, sementara 16 paling dekat? 2 Desember. Oke. Okay. 19 Desember. Yang mendekati 25 mana ini Mas Dewa? 11 Desember. Oke. Okay. 21 Desember. Weh, mendekati. Pak. 26, wih mendekati juga. Oke, 26 selisih sehari. Adek? 28. Hah? 28 Desember. 28, Ibu. 3 Desember, Kakak. 21. Ibu. 21, 26. Oke, karena semuanya Desember Mas Dewa. Okay. Ini pertama, event pertama berarti lolos ya, tes pertama baik. Lolos. Okay. Untuk hadiah kali ini, yeah. Kita butuh 3 pemenang. Betul. Makanya kita akan masuk ke proses eliminasi. Ya. Tolong jawab dengan cepat pertanyaan dari kami Pak Dedi, boleh angkat tangannya yang merasa tahu jawabannya ya. Oke. Okay. Tunjuk tangan ke atas ya. Siapakah di antara Anda yang tahu di mana lokasi kita saat ini? Angkat tangan ini bapak, dulu, bapak, bapak dulu, bapak, bapak dulu, bapak dulu. Di mana Bapak? Di IFGF. Di IFGF. Betul. Bapak tepat sekali maju, boleh maju satu langkah sini, Bapak. Sini, Oke. Sini, Pak. Lolos. Ya, berikutnya lolos. Lagi. Berikutnya lagi ya. Oke, yang sudah ngejawab enggak usah jawab lagi Pak ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, sebutkan siapakah di antara Anda yang tahu nama dua Presiden Republik Indonesia? Wih, ibu dulu, cepat sekali. Ibu. Tengah. Siapa Ibu? Pak Jokowi sama Bu Megawati. Cocok lolos Bu. Istimewa ya. Bung. Sekarang ya. Karena berhubung ini. Ilmu pengetahuan umum. Oke. Apakah nama asli mainan etek-etek? Ada yang tahu, wih masnya. Silahkan mas. Lato, betul. Hebat. Pertanyaan berikutnya. Adik-adik jangan kalah. Adik-adik ayo jawab yang cepat ya. Oke. Okay. Bapak suka main lato-lato, Pak? Punya lato-lato? Ah, mosok kayak punya ya. Pertanyaan ya. Berikutnya masih berhubungan dengan lato-lato. Yes. Berapakah jumlah pentolan yang ada di lato-lato? Bapak, dua. Coba. Maju luar biasa. Bapak hafal, pasti Bapak punya lato-lato. Punya.
Pertanyaan berikutnya, masih seputar lato-lato, berapa rata-rata harga lato-lato saat ini? Adek, berapa dek? 10 ribu. Betul. Pinter, oke. Sekarang lato-latonya cukup. Lato-latonya cukup, ganti lato-lato yang lain. Terus. Ya udah, ganti ini yang lain, Mas Dewa. Pertanyaan, oh belum, masih ada adek-adek. Oh masih ada adek-adek. Pertanyaan ya, masih pengetahuan umum. Yes. Sekarang adalah masuk ke soal cerita. Wah ini. Seorang pengusaha bernama Bapak Agus. Ya, Pak Agus. Selain bekerja di perbankan, beliau adalah pengusaha telur bebek. Pak Agus, selain pengusaha telur bebek, juga ketua panitia Natal BMPD Semarang tahun 2022. Kok kebetulan? Kok kebetulan ya? Namanya sama. Selain ya? Itu beliau juga mempunyai jasa, yaitu barber yang mempunyai 25 titik di kota Semarang. Ingat-ingat Bapak dan Ibu, 25 titik di setiap kota Semarang. Setiap bulan, ingat ya. Setiap bulan Bapak Agus menggaji karyawan yang ada di usahanya, mengeluarkan uang kurang lebih sekitar 594.500.445. Tolong ingat kata-katanya Pak, Anda jam gak usah, yuk. Pertanyaannya? Tolong ingat-ingat. Ya. Kemudian mendapatkan penghasilan bersih setiap bulannya 2,6 miliar. 2,6 miliar itu. Pertanyaannya, ya, siapakah nama istrinya Pak Agus? Boleh, ibu tahu sebentar, siapa Bu? Bu Agus, betul. Betul, betul. Pintar. Loh ini gak gampang loh. Pintar. Ini gak gampang loh Mas Dewa. Susah. Gak gampang. Tidak sembarangan bisa menjawab. Masih berhubungan dengan soal cerita tadi. Siapakah di antara Anda di belakang ini yang tahu menghadap kemanakah rumahnya Pak Agus? Masnya, apa? Masnya, mana Mas? Menghadap ke timur Mas Dewa? Betul. Betul, maju. Oke. Iya, cocok. Luar biasa. Ya. Pokoknya betul. Iya, betul. Masih ada ini toh, 1, 2, 3, 4, 5 toh. Masih ya, seputar tentang usahanya Pak Agus. Agus. Siapakah nama sopirnya Pak Agus? Wih, Bapak tahu kayaknya. Bapak siapa tahu. Pak? Pak Rudi. Betul. Pinter sekali. Sebentar, ini ada 6 orang ya. Boleh merapat lagi. Merapat lagi, merapat lagi Bu. Merapat lagi Bu. Oke. Iya, merapat lagi Bu. Sekarang pasti, kita, pasti Pak Agus ini. Pak Agus. Serius ini. Ganti aja. Ganti cerita. Ini matematika aja lah Ibu ya. Ibu yang di, Bapak-bapak yang ada di depan tenang. Gak usah jawab, udah lolos eliminasi. Oke, adek, untuk kalian adek, berenam. Adek, nanti kalau mau jawab jangan lupa tunjuk tangan ke atas gitu ya. Ada kecil sendiri loh dek ya, iya. Tapi jangan takut. Ya, sekarang soal matematika, berapakah 5 ditambah 5 dikurangi 5? Wih Ibu, berapa Bu? 5 tambah 5 kurangi 5, 0. 5 tambah 5, kalkulator. Coba, 5 tambah 5. Kosek. 5 tambah 5, 10. Iya, oh berapa Bu? 5! Betul! Maju Bu. Aku sempet gak yakin loh. Apa sih salah aku mau hitung-hitungannya? Ibu maju ya. Oke, tinggal lagi, 5 lagi. Orang. Matematika lagi ya. Berapakah akar kuadrat 2/4 x kuadrat sama dengan y? Moga. Ibu tahu. Kok iso? Ini duluan Bu. Berapa Bu? 7, betul. Pinter banget nih. Kok iso ya Bu ya? Pinter-pinter loh ini BMPD, pinter-pinter ini. Perbankan Semarang, Anda terlalu pintar. Wah ini Bu, luar biasa loh Bu. Coba di antara kalian berempat lagi pertanyaan terakhir ini tentang kuliner Semarang. Ya, sebutkan apa kira-kira makanan khas dari Yogyakarta. Loh, Ibu. Bu. Apa Bu? Gudeg, betul. Maju Bu, wah, luar biasa. Pinter. Baik. Yang tidak bisa jawab kesini tolong. Mana yang tidak bisa jawab, 3 orang sini Bu. Sini. Maaf Bapak Ibu sekalian sebagainya. Ya. Yang tentu saja sudah kita sampaikan bahwa yang jadi pemenangnya adalah yang sama sekali tidak menjawab. Ya. Anda ya, tanya kenapa? Anda tanya, jawab. Ya, pertanyaannya loh, kok malah yang dikasih hadiah yang tidak menang? Karena mereka sudah pinter-pinter, jadi masa depan cerah Bapak dan Ibu ya. Tidak perlu mengkhawatirkan masa depan orang pintar ya. Sebentar. Bapak dan Ibu, boleh silakan duduk kembali. Tepuk tangan buat beliau orang-orang pintar Anda kita. Anda bertiga kesini Bu. Ya, Bu. Ya. Anda sini, bertiga kesini. Sini, Kak. Pas sini banget kita bisa milih tanpa kita sengaja ada 3 generasi di sini. Ya. Kita bisa pahami ya. Ya, mungkin yang pertama. Mungkin masih kecil, ya, mungkin baru banyak sekolah lagi. Dia baru banyak belajar malam hari ini tentang kalau ilmu kehidupan. Kalau ibu ya, sudah sepuh, ya belum ada yang lupa. Lebih ada ngalah. Ini yang masih muda ini loh. Ini loh,
Pertanyaannya ini loh, malah ini masih muda ya, Bung ya. Tapi untung cantik ya. Tapi gak apa-apa, kita maklumi karena cantik dimaklumi ya. Oke, memang hal yang salah tidak berlaku untuk orang yang cantik ya. Karena wanita selalu ya, benar. Oke, kita kasih hadiah Bapak untuk 3 orang berikut ini. Ibu selamat ya adik ya sayang ya. Boleh ya, kita kasih hadiahnya, boleh dibawa ke atas. Selamat okay, atas tidak keaktifan Anda. Ya. Justru kami membawa berkah. Loh, kami menghargai orang-orang yang tidak aktif Bapak dan Ibu. Kalau bukan kami, siapa lagi yang menghargai orang-orang yang tidak aktif? Ya. Jadi pelajaran untuk Bapak Ibu yang punya putra putri di rumah. Ya. Ketika belum kelihatan bakatnya, jangan dipaksakan. Tolong. Adik kamu harus bentar komputer, bentar bahasa Inggris, jangan dulu. Biarkan dia selamat berkembang. Selamat ya Mbak ya, silakan ya, boleh duduk dulu. Silakan. Mudah-mudahan habis bentar, ini bentar, semakin bentar, tidak aktif. Ibu sebentar Bu, foto dulu Bu. Apa? Ya, oh difoto dulu? Iya, iya. Oke, okay, inilah peserta tidak teraktif tahun ini. Tapi paling dapat banyak berkah luar ya, biasa. Oke, sudah ya. Terima kasih kakak. Silakan duduk. Tuhan tidak memilih saudara-saudara. Betul. Tuhan tidak pernah memilih siapa yang paling pintar jawab atau yang diem aja. Semuanya dapat berkat. Semuanya ya, dapat berkat. Oke. Kalau begitu berkat yang berikut ini adalah untuk 10 orang lagi, makin besar hadiahnya. Siapa saja mereka kita saksikan berikut ini. Spinning wheel kembali, kita putar. Yang pertama, and pemenang goes to 10 buah orang. Hadiah undian kembali. Iya. Yang pertama, kita cari 10 orang, tes kembali. Cek nama Anda Bapak dan Ibu. Ini pemenangnya 1199. Siapa pemilik 4 digit terakhir 11? Ada Bapak? Boleh Bapak. Langsung oke, satu ke panitia, masih tersisa 9 hadiah lagi. Ya. Spinning sekarang untuk hadiah kedua. Yang kedua dari 10 sudah ada satu yang menang. Berarti 9 lagi hadiahnya kita bagi-bagi. 1509. Boleh angkat tangan Anda Bapak dan Ibu. 1509 ada ya. Selamat. Berikutnya lagi. Yang ke-8. Berikutnya lagi. Yang ketiga sekarang. 1509 tadi terakhir. Yang ketiga kita lihat. Siapakah di antara mereka? 1283. 1283. Ada pemilik nomor ini Bapak dan Ibu. Boleh angkat tangan Anda. 1283. Ya, ada? Hadiahnya masing-masing ada 5 blender dan 5 mixer. Kalau ya, misalnya dapat blender tapi pengennya mixer nanti bisa tukeran sama yang dapat ya. Bebas, bebas ya. Oke, next kita play lagi. Yang ketiga sekarang, yang ketiga. Yang ketiga? Ya, karena yang ketiga tadi tidak muncul orangnya. Ini adalah pemenang yang ketiga. Kita lihat siapakah di antara Anda yang mendapatkan 1244 sekarang. Bapak dan Ibu angkat nomor Anda atau tangan Anda. 1244. 1244. Siapa di antara Anda pemilik 1244? Adek? 1244 kah? Ada? Oh, oh ada. Kakak. Oh, ganteng sekali Mas. Oh, cucok. Ya. Nomor 4. Nomor 4. Pemenang keempat dari 10 hadiah yang kita bagi-bagi. Makin gede kali ini. Ini apa tadi hadiahnya Mas Deba? 5 blender dan 5 mixer. 1619. 1619. Siapa pemilik nomor ini? 1619. Bapak atau Ibu kah? Iya. Ya, 1619. Ada Bapak? Oke, ada Mas Deba. Iya. Berikutnya, yang kelima sekarang. Yang kelima. Kita langsung undi lagi. Yang kelima. Apa? 5 blender sama apa Mas? 5 blender sama 5? Mixer audio itu ya? Oh DJ gitu. Bukan apa? Bukan Mas. Orot. Oke, 1176. Pemilik nomor 1176 ada, Bapak atau Ibu? 1176 ada, selamat. Boleh Ibu langsung konfirm ke panitia. Berikutnya lagi yang ke-6. Iya. Iya, yang ke-6 Mas Dewa. Ya. Yang dapat blender nanti kalau anaknya main lato-lato susah dikasih tahu, lato-latonya di blender aja Bu ya. Jadikan jus lato-lato. 1157, pemilik nomor 1157 ada, Bapak atau Ibu? 1157. Oh ada Bapak, Bapak di belakang. Ada ya di belakang ya, baik. Berikutnya yang ke-7. Yang ketujuh, siapa kira-kira yang beruntung? Setelah ini ada penampilan yang luar biasa Mas Dewa. Kita yes, tunggu nanti persiapannya teman-teman dari vokal grup MPD. 1308, bagus sekalian 1308. Ada? 1103. 1308. 1308, ada? Ada, selamat Ibu. Berikutnya lagi yang ke-8 sekarang. Yang ke-8. Alright, siapa kira-kira yang ke-8? Pemenangnya adalah Anda pemilik nomor 4 digit terakhirnya di 1016. Boleh Bapak dan Ibu memilih nomor 1016. Angkat ya, tangan Anda. Ambil hadiahnya langsung ke panitia. 1016. Oh ada ini. Yang tengah Mas Dewa. Baik, next. Oh ada Ibu. Ya. Ke-9 sekarang. Benar ya. Kurang 2 lagi ya. Ke-9 ya. Bentar, oke, kita fix, next. Ya. Kita lihat. Langsung yang merasa memiliki nomornya konfirm ke panitia. Next. 1598. 1598 ada pemilik nomor ini, 4 digit terakhir Bapak dan Ibu. 1598 ambil hadiahnya ya, boleh. Sepertinya Ibu. Benar adakah?
15. Oh, tidak ada Mas Dewa. Oke, skip ya, kita skip ya. Kita skip langsung. Tenang, masih ada kesempatan untuk grand prize-nya. Ada satu. Betul. Unit televisi. Yes. LED 200 inch. Betul. Oke, next. 1558. 1558, pemilik nomor ini siapa? Bapak atau Ibu ada? 1558. Ada, kakak. Ada, oke. Kakak ada ya. Eh kakak, next. Kau nomor berapa kakak? 1558 kakak. Eh betul. Oh, saya sudah bilang. Ya. Berikutnya kita putar lagi ya. Yang terakhir Mas ini. Oke, okay, kita cek. Harusnya ini yang ke-10 kalau memang semuanya ada. Tenang, masih ada grand prize satu lagi. Yes. 1394. Oke. Okay. 1394. Bapak atau Ibu pemilik nomor tersebut boleh angkat tangannya. Selamat. Ibu, benar Ibu, Ibu atau Bapak? Ibu. Oh, Bapak. Oke. Okay. Silakan Pak, boleh ambil hadiahnya Pak. Asik. Alright, terima kasih. Bikin roti ya Pak. Oke. Okay. Gimana? Masih spin lagi ataukah sudah cukup 10? Sudah. Oh, sudah. Aman ya? Oke, terima kasih. Semuanya Manitia sudah. Baik. Kembali, Mas Dewa. Masih di acara Damai Kristus bagi kita. Betul. Ini nanti masih ada lagi door prize termasuk grand prize-nya masih kita sembunyikan ya. Karena akan ada perform yang istimewa untuk Anda malam hari ini. Boleh kita beri tepuk tangan yang suka meriah untuk vokal grup BMPD. Yeay. Saudaraku, sungguh bersuka cita kita dapat merayakan Natal BMPD Jawa Tengah Semarang. Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus Juru Selamat kita ke dunia. Dan satu kabar baik diberitakan bahwa Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang bersama dengan kita. Dia Allah Alfa dan Omega, Allah yang awal dan akhir. Dia Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Sehingga kita menghadapi tahun 2023, kita penuh pengharapan. Amin. Khususnya kita di dunia perbankan, kita menghadapi tantangan melihat kenyataan market hari-hari ini. Tetapi bersama dengan Yesus, kita penuh dengan damai sejahtera, kuasanya dahsyat, dan Allah kita besar. Amin. Puji Tuhan. Satu kado yang indah dari kami, Vokal Group Jawa Tengah Semarang. Spesial menambah sukacita bagi Bapak Ibu dan menambah berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Thank you.
Sekali lagi boleh buat teman-teman ya dari Voice BMP, The Voice istimewa sekali. Ini perpaduan antara Cherry Bell dan Smash ya Mas Dewa? Iya. Ya? Ini cowoknya lucu-lucu. Apalagi Mas gini tadi ya. Ya ampun, imut mantep gitu. Banget. Panitia untuk yang cowok-cowok dibawa pulang boleh. Ya. Oke, baik. Bapak dan Ibu kembali lagi kami akan mengundi untuk 10 orang yang beruntung kali ini istimewa hadiahnya makin besar hadiahnya Mas Dewa. Hadiahnya ada 5 kompor gas betul. Dan juga ada 5 kompor minyak ya. Iya, kompornya. Bukan. Kompor minyak Mas Dewa. Pakai sumbu dong. Oven. Oke. Langsung saja nama-namanya yang pertama kita lihat siapa? 5, 10 orang yang beruntung yang pertama kita undi langsung. Klik. Oke. Kita lihat. Lihat. Masih gitu ya. Iya. Kita lihat. And the winner goes to? 1525. Siapa? Bapak atau Ibu? 1525, pemilik nomor 1525 ada. Bapak angkat tangan selamat, sudah. Selamat Bapak. Berikutnya yang kedua. Masih suaranya. Kok bisa gini? Udah habis. Berikutnya, yuk kita remove dulu sudah ketemu pemenang yang pertama. Sekarang yang kedua. Boleh kakak, diklik lagi kakak, yuk. Hadiah untuk yang kedua. Yang kedua, ya. Oke. Asal tahu saja Bapak dan Ibu, ini bukan sebarang kompor ya. Kompornya sudah menggunakan layar sentuh. Android terbaru, Android ya. 12. 1118.
Ibu. Selamat Ibu. Selamat Ibu. Cocok banget untuk Ibu ya. Berikutnya lagi yang ketiga sekarang. Yang ketiga. Akan dibawa pulang oleh siapakah hadiah yang ketiga berikut ini? Ya, door prize yang ketiga. Ada yang bernomor 1082. 1082. 83, 83. Matanya. 1083. Oh, kakak, boleh ambil kak. Yo, berikutnya yang keempat sekarang. Iya, ini makin cepat Mas Dewa karena ada semua ini nomor-nomornya ya. Karena beberapa sudah tereliminasi, otomatis ada 30 yang tereliminasi. Berikutnya lagi adalah 1501. Ada pemilik nomor 1501, Bapak atau Ibu? Ada Ibu, Bapak ya. 1501. Ada ya. Oke. 1501 ya. Tidak ada, langsung kita ganti yang lain kalau tidak ada. Kita lanjutkan teman-teman, paling tidak boleh langsung di spinning lagi. Oke, spin lagi. Hadiah yang ketiga. Klik. Congratulations for you. 1457. Pemilik nomor 1457 ada, Bapak atau Ibu? Siapa di antara Anda pemilik nomor ini? 1457. Kita hitung, tidak ada. Langsung mundur lagi. Berikutnya lagi. 57. Iya. 1457 tidak ada, diganti. Congrats. Anda pemilik nomor. Selamat kakak dapat alat DJ. Wah. 1458. 1458, berpindah ke 1458 ada. Bapak atau Ibu, satu ada di belakang ya. Langsung Ibu, boleh Mas langsung ambil hadiahnya. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Oke, the winner goes to. Tenang, masih banyak. 1448. 1448, boleh. Maju ke depan. Pemilik nomor 1448 ada? Bapak atau Ibu, dicek nomornya. 1448. Tidak ada? Oke, ganti yang lain kalau tidak ada. Yuk, ganti yang lain. Spinning again. And the next number. The coach to. Selamat untuk Anda. Nomor 001211. Oke. 1152 ada. Bapak atau Ibu boleh angkat tangan Anda kalau Anda merasa memiliki nomor tersebut. Tidak ada, kita skip kalau tidak ada. Oh, ada Ibu, Ibu ada Ibu. Mana? Ibu. Iya. Ibu, benarkah? Betul Ibu ya. Oke. Berikutnya lagi. Berikutnya lagi. Next. Alright, kita lihat. Pemenang berikutnya lagi adalah dia yang memiliki nomor 1551. Ada Bapak atau Ibu pemilik nomor 1551? Ada, selamat Adik. Oke. Berikutnya lagi. Langsung kita spin lagi 1551 sudah. Kita lihat siapakah pemenang berikutnya lagi? Next number 1288. Pemilik nomor 1288, Bapak atau Ibu, kita main cepat, tidak ada. Oke. Okay. Oh, ada, di belakang, di belakang. Oh, iya. Oke, okay, selamat. Lanjut lagi, Go. Iya, berikutnya lagi. Oke. Okay. Tiga lagi ya. Masih ada tiga hadiah yang belum diambil dan kita lihat siapa kira-kira yang mendapatkan lagi adalah pemilik nomor 1060. 4 digit terakhirnya, 1060. Ada. Ibu, selamat. Ibu, ada, Bu. Dua lagi Mas Dewa, yuk lanjut. Yeay. Oke, selamat Ibu ya. Sana gak ada yang dapat. Belum, dapat grand prize yang sana ya. Berikutnya lagi adalah 1369. Ada pemilik nomor 1369. Kita tunggu 1369. Ada Ibu yang belakang ada. Ya. Oke. Ada. Baik. Wih, dapat microwave. Oke. Ada ya, terakhir. Kita tunggu dulu hadiahnya. Cek, masih berapakah hadiahnya? Wait. Apakah masih ada? Sepertinya karena kita menyisakan satu grand prize malam hari ini. Yes. Oke. Ada satu grand prize untuk kita Anda. Tunggu. Jadi siapa tahu yang dari tadi belum dapat ternyata grand prize-nya itu sendiri ya. Satu lagi. Langsung kita spin sekarang. Yuk. Oven microwave ya. Microwave satu, terakhir ya. Akan dibawa pulang oleh Anda pemilik nomor. Oke. 1384 adakah? Coba lagi boleh. 1384. Tidak ada seperti Mas Dewa. Yakin. Oke. Nanti gelah loh. Tidak ada. Salah ngelihat gelah. Oke. Tidak ada. Next, lanjut lagi. Ya. Berpindah tangan sekarang hadiahnya. Oke. Satu. Oh, ada. Tahan. Gemes loh kakak. Gitu loh. Kakak.
Oke. Okay. Sering tiwas, 1441 deg-degan. Iya, iya. Baik. Ini Kak tadi Kak yang gimana? Di detik-detik terakhir ya. Oke, okay, ada ya. Oke, okay, ada. Selamat ya, udah. Gimana? Berarti kita masih menyisakan satu grand prize Mas Dewa. Ya. Gimana? Satu grand prize nanti akan kita bagi-bagi, tapi kita tunggu dulu konfirm dari panitia. Aman? Gimana? Panitia. Betul? Gimana? Sah ya? Bisa. Gajah masih sah? Ya. Masih ada satu lagi kah? Atau Mas udah habis? Oke. Okay. Baik. Mas Dewa, ini sebelum masih... Sebelum kita masuk ke Grand Prize okay. Ya. Oke, sebelum kita ke Grand Prize, ini akan ada perform yang sangat istimewa untuk Anda. Kenapa istimewa? Makanya kita taruh di penghujungnya, Mas yes. Dewa. Ya. Langsung saja. Langsung saja, inilah persembahan lagu dari Demas. BCA. Gita Sorga, yeay. Tepuk tangannya mana? Shalom, BMPD Semarang, Jawa Tengah. Yang bersuka cita boleh bertepuk tangan bersama-sama kita memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Kurang keras tepuk tangannya kayaknya nih. Yeay. Kita sorga bergema.
Boleh berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus, Raja Mulia. Merry Christmas. Thank you. Wow, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Demas. Demas. Yang membuat suasana malam hari ini makin meriah. Dan selanjutnya, boleh juga kita beri tepuk tangan untuk dua orang berikut ini sebelum kita mengundi grand prize kita malam hari ini. Kembali, Pak Agus dan Bu Edang, boleh berkenan hadir Bapak untuk dapat mengundi ya satu grand prize kita. Bapak Agus sebagai ketua panitia. Ibu Edang boleh, Pak Agus juga. Ibu Edang sebagai ya. Seksi kerohanian Kristen. Betul. BMPD. Ya. Parang, mohon berada di tempat karena nanti hadiah akan diserahkan langsung oleh beliau-beliau Betul, ini. Betul, Mas Dewa. Dan tentu saja kita akan menentukan siapakah pemenang satu grand prize utama di perayaan Natal BMPD 2022 malam hari ini. Oke, langsung kita tampilkan di layar monitor yang besar di belakang ini. Nama-nama Anda atau nomor-nomor Anda yang sesaat lagi nanti akan kita tampilkan. Ya, peraturan Oke. masih sama apabila kita panggil sampai 5 kali ya. Tidak berada di sini maka akan kita undi untuk kesempatan yang berikutnya di hari ini juga. Oke. Okay? Tapi sebelumnya boleh Kakak hati-hati TV-nya boleh diangkat di atas dulu. LG Smart TV Bapak dan Ibu. Iya. Ini bukan TV sembarangan. Bukan TV sembarang TV. Yes, boleh dibawa ke sini Kak, sebentar Kak. Kita tunjukkan betapa istimewanya TV kali ini. Yes. Namanya adalah LG Smart. Ini adalah kakaknya Stupid TV, ya. Ya. Ini lebih smart daripada adiknya. Ya. Oke, okay, 43 inch. 43 inch. Dan dalam tentu saja hadiah ini masih ada bonusnya apa saja Kak, bonusnya Kak? Ada bonus lain televisi, Anda akan mendapatkan satu unit remote control. Iya. Wow. Emang udah ada dalamnya ada remote. Oke, okay. Ready ya Pak ya. Kita undi sekarang. Untuk itu, langsung saja kita putar. Spin sekarang, let's go. Satu unit smart TV akan diberikan kepada yang beruntung malam hari ini adalah Anda yang bernomor 1048 ada. Yeay. Wow. Sini mas. Cek dulu, panitia cek dulu nomornya. Diperiksa dulu. Periksa dulu keabsahannya. Diperiksa dulu nomornya. 1-0-0-0-1-2-0-1-8 Betul. Sah ya, sah ya. Oke kakak, boleh naik ke atas kakak. Dan tentu saja. Selamat. Untuk hadiah pemenangnya akan diserahkan Bapak Agus dan juga Ibu Endang. Mungkin Mas bisa di tengah, Bapak dan Ibu ada di samping iya. Nanti ya. Oke, Ibu Endang boleh berada di tengah Ibu Endang. Nah. Atau mungkin kebalik, mungkin Ibu iya. Endang di samping Mas. Ya, Mas Agus di tengah ya. Bapak di tengah. Oke. Iya, inilah pemenangnya. Iya. Sampai tidak kelihatan Mas Dewa ya. Yeay. Oke, selamat sekali lagi. Dan inilah puncak acara kita malam hari. Yes, terima kasih. Mohon maaf salah-salah kata. Kami berdua di sini kembali mengucapkan selamat Natal dan tahun baru. Untuk seluruh panitia, boleh kita undang ke atas Bapak dan Ibu untuk panitia yang sudah membuat acara luar biasa. All panitia foto bersama. Silakan, foto bersama terlebih dahulu sebelum kami ucapkan selamat malam dan kami haturkan semoga selamat sampai di tempat tujuan tanpa halangan satu apapun untuk teman-teman tamu yang ada di sini yang sudah hadir di acara Natal BMPD Semarang, Jawa Tengah. Kami mengundang seluruh pengisi acara juga untuk dapat hadir. Seluruh pengisi acara. Wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Wish you a Merry Christmas. We wish.